cara paradigma kita itu adalah yang selalu disebut dengan mass tourism atau quantity tourism. Kita jumlahnya yang kita utamakan. Saya menyebutnya ada 3 S, sun, matahari, sand, pasir, sea, laut. Nah, selalu pariwisata itu maunya luas, jadi jumlah banyak segala macam. Itu dulu. Nah, kemudian tahun 80 sampai tahun 2000, nah itu berubah menjadi alternative tourism. Social culture, small scale security. Tetapi mulai 2000 sampai 2020 itu menjadi quality tourism. Nah, kemudian begitu ada pandemik, ya, begitu ada pandemik, itu melompat lagi sekarang menjadi customized tourism. Jadi sekarang baru saja bukan quality tourism, tapi customized tourism. Selalu dia small size, jumlah tidak akan mau besar-besar si wisatawannya. Ya, kemudian dia maunya special interest, yang tadi sudah disebutkan juga bahwa ini menjadi special interest, dan muncul science technology atau disebut tourism innovation. Nah, ini harus dikembangkan dengan adanya saya menyebutnya dengan adanya customized ini adalah dia harus personalized, pribadi, ya, small size, dia lebih ke localized, specific local, dan small size. That is, saya rasa, pariwisata. Nah, dengan adanya bergeser dan pariwisata ini, bergeser pula lah tourist behavior. Perilaku turis juga sudah bergeser. Saya mau bicara panjang, tapi karena waktu barangkali ya. Tapi mungkin next episode barangkali bisa kita diskusikan. Nah, ini mengenai kesenangan, ketenangan tadi. Jadi mulai dari kesenangan sampai ketenangan, itu lebih kepada serenity dan sebagainya. Next. Berikut. Nah, ini sunset sampai serenity. Oke, next lagi. Saya mau panjang bicara. Nah, ini barangkali coba. Lihat ada film namanya Eat, Pray, Love. Itu di Yahoo. Di Google. Di Google. Silakan coba lihat di Google. Banyak sekali filmnya. Ini ada filmnya sekitar 2 jam lebih. Ya, 2 jam setengah, hampir 3 jam. Tolong nonton. Bagi orang pariwisata, kalau tidak pernah nonton Eat, Pray, Love, bukanlah orang pariwisata. Terus terang saya bilang. Karena inilah muncul Bali itu akhirnya melompat, melonjak bahwa Bali itu menjadi sasaran untuk dunia untuk datang ke Bali. Karena di sini oleh Julia Roberts, bintang filmnya, dia punya harta di Amerika, dia jual, dia pergi ke Italia, dia sangka bahwa pariwisata itu adalah makan. Kesenangan makan. Tidak. Pergi dia ke India, dia beragama, religi. Tidak juga. Bali. Nah, Bali lah baru dari situ. That is a tourism. Real tourism, dia bilang. Serenity. Dia dapat serenity, dia dapat spirituality, and sustainability. Nah, itulah muncul UNWTO menyebut sustainability gara-gara film daripada Eat, Pray, Love. Kalau saya ujian, suruh lihat film tersebut, coba pendapat Anda tentang film tersebut. Nah, itu aja ujiannya gampang. Pandangan Anda beda kayak apa ada. Coba lihat gali secara pariwisatanya. Gimana tuh Eat, Pray, Love? Asik filmnya, bagus ya. Jadi sehingga silakan saja, saya rasa kalau mau lihat, saya rasa wajib hukumnya kalau orang pariwisata tidak pernah nonton ini bukanlah orang pariwisata. Next. Nah, berikut terus. Ya, ini yang tadi spesial terus next. Nah, ini tadi bahwa dia harus travel, yes, tourism katanya dia harus ada balance sehingga ada travel, dia ada enjoy, kesenangan, ada respect terhadap masyarakat sekitarnya, tanggung jawabnya, dia harus aman dan juga harus ada special interest-nya. Jadi saya sebutnya TERS. Nah, ini banyak teori-teori berkembang di sini. Oke, silakan next. Mudah-mudahan ini sejalan ya dengan ilmu pariwisata yang dikembangkan di UI ini. Next. Nah, ini customized tourism. Ya, dia traveling with the primary motivasinya itu ada hobi, ada tema, pertama tema tadi, more special interest, ataupun kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Jadi kalau yang disebut adventures, itu merupakan bagian saja. Ya, jadi ada community base, rural itu banyak sekali yang kita kembangkan. Nanti barangkali kita akan diskusikan untuk yang berikutnya. Nah, special interest, nanti pengembangan dan sebagainya. Saya tidak mau berlama di sini, takut nanti nggak habis waktunya. Berikut, next. Nah,
bioekoturism. Ini yang pertama yang paling penting. Oke, silakan next. Saya menyebutnya bio. Ekosistem selama ini selalu disebut gitu ya. Jadi ekosistem tourism atau ekoturism. Karena kita tuh ekosistem lingkungan harus juga mempelajari makhluk yang ada di dalam. Makhluk tuh ada flora, tumbuh-tumbuhan, ada fauna, binatang, ada human, manusia. Jadi ketiga hal ini bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Dia harus saling bersinergi dan juga harus saling balance. Nah, jadi dia harus lingkungan hidup yang saling mempengaruhi antara ketiga tersebut. Barulah mempengaruhi kehidupan lingkungannya. Itu disebut dengan bioekosistem. Oke, okay, next. Next. Silakan. Nah, ini bioekosistem. Oke. Okay. And next lagi dah. Saya ingin memperdalam ini, tapi nah, ini yang saya sebut tadi ada yang saya ketip mengenai petualangan adventure. Itu merupakan bagian. Ya, jadi kalau dibilang adventure, ini itu bagian kecil saja itu dari bioekoturism yang ada. Dia ada exotic nature, ada wisata budaya, heritage, banyak lagi ya kita kembangkan. Nah, ini tahun 2005 saya kembangkan konsep-konsep pengembangan ini. Tapi oke, okay, kita tidak fokus juga ke sana. Kita next saja. Karena adventure itu bukan besar tapi bagian kecil. Nah, pengembangan sekarang bioekoturism itu sudah ke green paradigm. Nah, that is bioekoturism. Jadi apakah bio atau green? Green healing, blue healing. Nah, itu lagi saya kembangkan sekarang. Jadi saya banyak mengembangkan teori-teori untuk hal-hal pergeseran paradigma dari paradigma barat juga sudah bergeser kepada green paradigm. Oke, okay, next. Nah, ini juga tadi ada terjadinya ekoturism juga berarti bergeser juga sehingga menjadi eco menjadi sekarang sudah menjadi bioekoturism. Oke, okay, saya tidak perdalam lagi. Nanti ada pengetahuan. Mudah-mudahan dosen bisa memperdalam ini untuk menjelaskan ke mahasiswanya. Mudah-mudahan Ibu Olia ya menjadi bahan karena waktu saya ngajar dulu mungkin saya tidak memberikan ini ya barangkali. Oke, okay, silakan next. Nah, kita masuk health tourism. Nah, ini saya akan lebih lama di sini barangkali. Health tourism. Oke. Okay. Silakan next. Nah, ini disebut health tourism itu ada 4 pilar. Nah, jadi yang satu ada yang disebut medical tourism atau wisata medis. Ya, yaitu perjalanan untuk dia bisa memeriksakan, merawat, dan mengobati medis dia. Apa dia check up, diagnostic, treatment, maupun rehabilitasi. Itu disebut medical. Nah, sekarang Indonesia sudah ditentukan oleh Menteri Pariwisata itu 4 kota yang menjadi medical tourism. Satu Bali. Bali kebetulan saya lagi kembangkan dengan beberapa rumah sakit di sana. Kemudian Jakarta. Jakarta. Nah, kalau Jakarta mau dengan UI, silakan. Kita sama-sama ngembangkan medical tourism. Saya senang sekali kalau mau UI mau bersama-sama kita ngembangkan. Kemudian Surabaya dan Medan, 4 kota. Jadi mengembangkan untuk ke medical tourism oleh Menteri Pariwisata. Jadi artinya bahwa medical tourism ini akan berkembang. Dan ini dulu tidak menjadi perhatian, malah kita yang berobat ke Penang. Kita berobat ke Singapura, kita mengobat ke KL. Nah, ini kan lucu, padahal di sini cukup kuat sekali sebenarnya. Bahkan orang-orang Malaysia banyak yang sekolah ngambil medical atau kedokteran itu di Indonesia. Nah, tapi kenapa kok kita tidak bisa mengembangkan medical tourism ini? Nah, saya sekarang lagi push untuk kita mengembangkan health tourism ini. Ada medical wellness tourism. Jadi medical dikaitkan juga dengan kebugaran. Yang ketiga wellness-nya sendiri. Nah, perjalanan mendapatkan jadi quality of life-nya itu ada berada di kita sendiri. Nah, ini yang banyak. Nah, inilah nanti masuk spa segala macam dan juga masuk herbal. Dan ada geronto dan ini belum digarap. Geronto ini mulai istilah saya. Geronto itu ilmu gerontologi. Sebulan saya memperdalam ilmu gerontologi. Jadi sebenarnya bachelor saya di mikrobiologi. Jadi saya ngembangkan gerontologi ini jadi perjalanan untuk ketenangan ya bagi orang-orang lanjut usia. Jadi sebenarnya ini wisata lanjut usia.
Tapi saya sebut supaya gagah namanya Gironto Tourism. Kalau bahasa Inggrisnya namanya Senior Tourism, Senior Citizen. Untuk berwisata, untuk bagi-bagi lansia. Ini tidak digarap. Sayang sekali. Ya, potensialnya tinggi sekali. Orang-orang lanjut usia ini banyak orang-orang yang sudah kaya apalagi di luar negeri itu dua sudah berpisah dengan anaknya, misah, dia hidup berdua saja ataupun dia sendiri saja, tapi dia ingin mengembangkan. Nah, ini harus kita kembangkan. Nah, dasar health tourism ini barangkali yang perlu kita UI kembangkan. Jadi bukan hanya spa maupun herbal saja, herbalnya merupakan bagian kecil. Ya, bagian kecil dari health tourism. Nah, kenapa nggak kita kembangkan konsep-konsep seperti ini? Saya mengimbau nih, Bu Aulia, Bu Dias, ya, barangkali mari kita kembangkan dari health tourism ini, ataupun minimal wellness tourism, di antaranya nanti ada spa-nya, ada herbalnya, ada whatever macam-macam lainnya. Ya. Oke, okay, next. Kita perdalam satu-satu. Silakan, next. Nah, kalau kita bicara wellness, selalu ada tiga hal. Nah, jadi dia ada journey for healthy life. That is wellness, kebugaran kita. Jadi dia merupakan perjalanan untuk mendapatkan kualitas hidup, bugar tadi, melalui sinergi antara keseimbangan. Jadi ketiganya ini harus seimbang. Antara tubuh kita, ya, yang harus sustainable, sehingga imunitas kita itu dari tubuh. Ya, makanya disebut dengan immunity itu ada dari tubuh. Makanya ini kesempatan bagi kita, bahwa mari kita berwellness ke Indonesia sehingga kita bisa imunitas ada di Indonesia. That is kalau mau ya. Nah, kemudian baru kita bicara pikiran kita, mind kita, itu yang disebut serenity, ketenangan kita. Sehingga ini harus keseimbangan. Kemudian baru kita berada di jiwa, di mental kita. Jadi ini yang harus kita kembangkan. Nah, begitu kita bicara body tadi itu kita bisa perawatan ya, terapi kecantikan. Nah, ini tadi yang tentu yang satu lagi itu lebih kepada terapi kecantikannya ya, dengan tentu herbalnya ya, spa-nya dan sebagainya, massage, nah, herbs-nya, fitness dan sebagainya. Nah, sport juga masuk ke sana, makanan juga nutrisi. Nah, saya sekarang masuk kepada mengembangkan detoksifikasi makanan itu juga, jangan sampai saja nutrisinya kita angkat. Contoh sederhana. Begitu di mana rendang kenapa bisa menjadi makanan yang paling famous in the world oleh CNN. Itu saya membuat, saya orang lab, saya coba teliti, kita lihat gizi kita. Itu rendang itu siapa yang bilang bahwa itu adalah kolesterolnya tinggi? No, salah. Makanan yang hebat. Salahnya adalah rendang kalau bersisa. Nah, ini yang untuk perempuan ini, mahasiswa perempuan, atau dosen-dosen yang perempuan. Tolong Bu Aulia, kalau bersisa berendang itu besok, jangan dipanaskan. Nah, panaskannya dia menjadi toksik dia. Jadi habiskan saja, karena makanan itu harus habis gitu. Nah, karena kita memanaskan yang merubah warna, rasa, dan aromatik, dan tekstur, itulah nanti yang merubah menjadi banyaknya toksik kita. Bukan rendang awalnya, tidak. Rendang awal tidak diapa-apakan, tidak dipanaskan. Good, the best. Itu hasil riset saya publish. CNN menyatakan, ya, benar katanya. Jadi salahnya itu adalah rendang. Itu jangan dipanaskan lagi. Dipanaskan enak kan, menjadi baunya, aromatiknya jadi enak. Nah, ini yang salah, aromatik berubah. Nah, menggoreng juga. Siapa bilang menggoreng jelek? Salah. Ke dokter sendiri, saya juga masuk di dalam ilmu kedokteran ini. Nah, itu saya bilang, menggoreng itu the best. Yang salah adalah menggoreng, tapi minyaknya itu terus-menerus itu. Jadi paling tidak dua kali saja minyaknya dipakai, itu buang. Salah kita adalah sampai hitam, nah sampai bumbunya itu, nah itu tempe segala macam. Nah, itu yang salah tuh menggoreng lebih dari dua kali. Bukan menggorengnya, VCO, virgin coconut oil, the best, di bawah minyak zaitun ya. Nah, hasil penelitian saya, VCO itu paling hebat. Bikin dressing juga bagus. Jadi siapa bilang menggoreng salah? Tidak. Tapi gunakanlah sekali aja atau dua kali maksimal. Nah, itu buang. Sayang dibuang, Pak. Lah, kalau memang saya bikin aja biodiesel. Dibuat menjadi biodiesel bisa. Jadi jangan digoreng. Nah, deep fried. Ya, saya mau panjang tapi sayang nih waktu nanti ya. Deep fried
menjadi junk food karena itu tadi minyaknya itu ya begitu berkali-kali terus di dalam satu wajan itu, saya nggak sebutkan itu apa ya yang disebut dengan fast food itu kan menjadi junk food karena dia deep fried. Makanan Cina hanya minyaknya sedikit itu bagus itu, that is okay. Yang salah itu deep fried-nya, jadi bukan menggorengnya yang salah. Mohon kalau boleh UI ada dasar saintifik ilmiahnya dalam memasak ini gitu. Jadi saya masuk di dalam mengembangkan 30 ikon kuliner tradisional Indonesia itu semua makanannya sehat. Nah itu saya yang membuat untuk gizinya segala macam. Jadi it's the best. Jadi segala sesuatu itu kalau kita sehat, makanya pengaruh. Nah herbal. Saya mau nanya nih Mustika Ratu nih. Adakah penelitian kita bersama kalau bisa ya? Ada dampaknya terhadap kesehatan kita. Alat-alat kecantikan tadi, apakah namanya spa, massage tadi, ya, herbs tadi. Nah, mari kita yang untuk kecantikan. Itu bukan hanya untuk cantik saja. You are tasty, yes. And then you are healthy, yes. And then you are become beauty. Beauty itu berikutnya. Healthy dulu, baru bisa beauty. Tapi kalau beauty dulu kita mencari healthy, gawat. Nah ini barangkali ya scientific, saya yakin ya Mustika Ratu itu dasarnya juga ada labnya sangat bagus. Tapi mari kita secara ilmiah kita kembangkan bersama gitu. Kalau ini termasuk kalau saya sih di makanan kalau saya. Tapi kalau itu tadi kan di kulit dan sebagainya. Nah untuk spa, saya mengembangkan spa itu tahu tidak? Nah mungkin dari Mustika Ratu sudah tahu barangkali. Dari ampas kopi. Membuat spa, jadi sebut spa kopi, tapi ampasnya. Jadi reuse, recycle teorinya. Kita kembangkan, kita bikin menjadi untuk spa. Wah, keren. Dan itu kesehatannya jadi bagus sekali. Nah, untuk fashion, nah ini yang saya pakai, ini baju, ini adalah baju dari ampas kopi. Saya buat batik, ini lagi saya mau patenkan, ya. Karena sekarang ada tes terakhir lagi coba dalam segi ketahanannya gimana. Dan sayang Bu Alia tidak dekat saya, kalau dekat saya ini baunya enak nih Bu, kopi saya bawa kopi sekarang jadi enak dan aromatiknya keren. Ini dari kopi nih, jadi ini udah dicuci berkali-kali lipat ya, berubahnya juga tidak terlalu signifikan sehingga bisa kita kemakannya. Warnanya warna kopi, saya tidak nambah warna lain. Nah jadi kalau mau dibikin tourism, that is a tourism ya, yang tadi dari kopi ampas kopi terbuang, reuse, recycle, kita buat menjadi isi tourism. Nah, jadi isi tourism. Kita membuat the best experiences kita. Membuat batik, nanti mau dipatenkan. Kemudian mau dipatenkan juga saya aromatiknya dari ampas kopi. Kemudian juga membuat dari spa tadi, itu juga mau kami patenkan juga. Nah, kalau memang oke, wah, the best. Bukan hanya kopi, ini salah satu kopi. Bisa macam-macam. Makanya kalau bisa dari Mustika Ratu kita sama-sama mengadakan penelitian, kami dalam bidang turismenya, nah apa dalam bidang kecantikannya. Wah, tapi tolong tadi enak estetik, kemudian kita healthy and then you are become beauty. Nah, that is barangkali konsep-konsep ini kita kembangkan. Oke, terlalu lama, saya next saja. Silakan. Nah, ini lebih detail lagi bahwa tubuh mengenai body tadi itu ada strukturnya ya. Nah, itu adalah diri kita sendiri, dia banyak sel-sel, dia bentuk organ tadi. Nah, ini tadi ada saraf, darah, kelenjar, tulang. Nah, inilah yang mau dibuat ke beauty oleh dengan kecantikan tadi. Kalau saya nyebutnya menjadi wellness. Nah, menjadi segar, sehat dan imunitas. Nah, bisa enggak, Pak? Barangkali bahwa dengan kita cantik, kita juga berarti bisa juga wellness, kebugaran kita juga meningkat gara-gara kita cantik. Wah, itu the best. Mind. Jadi bukan hanya body saja, mind, jadi pikiran kita, gagasan. Karena gagasan kita ini di otak kita. Nah, itu selalu melihat kehidupan yang ada kita. Dan kita selalu bicara kesadaran di bawah dan kesadaran yang tinggi. Yang di bawah tentu lebih kepada emosi. Tetapi kesadaran kita yang tinggi ini kepada otak kita, ya, kepada spirit kita, itu berkembang terus. Jadi sebenarnya kesadaran kita itu ada dua, kesadaran di bawah, kesadaran yang di atas. Gitu. Jadi
low and the high nya. Nah, kita dua-duanya bisa kita kembangkan. That is mind. Nah, kalau spirit tadi itu lebih yang di atas, ya tubuh serta berkaitan dengan pikiran, kesadaran tinggi tadi untuk menunjukkan nilai-nilai kehidupan kita. Itu yang kita otak kita jalan terus. Nah, kemudian spirit kita berkembang karena ada religi dan sebagainya. Nah, inilah. Ini ketiga hal ini harus seimbang. Jadi, okay, kita sehat, seimbang body kita, mind kita, sama spirit kita. Nah, ini kalau kita kembangkan, jadi seturism. Jadi, keseimbangan dengan menghubungkan tubuh kita dan sebagainya, ketiganya, jadi harus ada balance, seimbang. Nah, itulah yang disebut dengan wellness. Okay, next. Ya, silakan. Nah, terus. Nah, ini teori yang lama. Ya. Kita kembangkan masalah. Selalu kalau bicara masalah pariwisata, ada selalu ada disebut dengan lingkungan. Ya. Ada ekonomi, ada sosial. Atau berkali ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ini yang lama. Oke, next. Nah, ternyata di dalamnya tuh ada bermacam-macam. Ya, jadi sebenarnya turism itu dia macam-macam, ada community based shopping tourism, ya. Kemudian itu kepada ekonominya, kemudian rural tourism itu juga kepada ekonominya, social culture lebih kepada budaya, warisan, religi, kemudian kuliner, ya, itu masuk kepada social cultural. Kemudian dalam lingkungan adalah adventure kepada ecotourism dan untuk yang social economic juga kita berkembang. Nah, ini berkembang terus. Oke, okay, next. Jadi ada lima ya yang bawah saya nyebutnya social, culture, environment, peace and economic. Jadi ekonomi, social, culture, lingkungan dan peace perdamaian. Damai kita. Sosial, pekerjaan kita, budaya, kemudian pada lingkungan. Oke, okay, saya tidak perdalam ini ya karena tidak ke sini kita. Oke, okay, terus berikut paling tidak ini ada lima pilar yang perlu kita. Nah, ini yang mengembangkan saya menjadi P4, planet mulai people, profit, participation. Next saja. Nah, ini dia. Nah, ini yang saya kembangkan menjadi responsible tourism. Jadi quality tourism planet, kemudian alternatif, kemudian kita pada profit, keuntungannya dulu. Sekarang kita berkembang kepada quality tourism. Nah, ini kalau dibahas ini, sekarang di yang merah saya munculkan itu adalah yang disebut tourism innovation atau science technology in tourism. Jadi sekarang teknologi, science technology itu masuk kepada tourism wajib hukumnya. Nah, jadi hotel sudah ada robot, segala macam ya, jadi that is the pelayanan juga sudah ada digital semua segala macam. Jadi science teknologi sudah berkembang. Nah, makanya kalau bisa ada orang IT kita bisa diskusi konten kreatif dan lain sebagainya. Oke, okay, sudah ada macam-macam kita pengembangan ya, jadi virtual reality ya, jadi augmented reality ya kan. Sekarang sudah ada extended reality sudah berkembang sekarang dengan membuat saja tap saja itu udah berkembang sekarang. Oke, okay, next. Nah, ini intinya tadi dari tahun 80 kemudian berkembang terus sampai sekarang 2020 2020 lanjut. Nah, ini menjadi pariwisata itu ini bahasannya akan panjang nih. Jadi intinya yang tadi ke profit bergeser ke people, sekarang sudah kepada planet. Jadi kepada alam, environmental itu. Oke, okay, silakan next. Saya mau diskusi panjang sebenarnya nih. Oke, okay, sekarang masuk kepada kearifan lokal atau daya tarik. Terus next. Jadi kalau kita berikut ya, next. Nah, pariwisata itu sebenarnya intinya ada di dua, daya tarik dan daya saing. Nah, jadi mohon tolong saya Aulia, Bu Dias dan teman-teman lain, kalau bicara attraction jangan diterjemahkan jadi atraksi. Teorinya visitors attraction. Atraksi dalam KBBI memang ada disebut daya tarik dan juga disebut pertunjukan atau tontonan. Nah, orang Indonesia selalu bicara atraksi itu pertunjukan atau tontonan. Wrong, salah. Yang disebut attraction atau atraksi itu adalah yang daya tarik, to attract. Attract kan to attract, jadi membuat daya tarik. Jadi tolong sekali lagi ya, Bu Aulia,
tolong di dalam diskusi di kelas maupun pengembangan, ya janganlah menggunakan istilah atraksi. Saya itu kementerian berkali-kali, jangan gunakan atraksi. Karena analognya, walaupun di KBBI menyebutkan ada, tapi sebenarnya pengertian, coba lihat di KBBI, itu adalah daya tarik. Nah, ini kita kembang. Jadi daya tarik kedua, satu keunikan dari, nah itu tadi, misalnya kalau mau spa, mau herbal, apa daya tarik uniknya, apa keunikannya? Saya membuat spa dari kopi. Nah, authentic adalah asli dari daerah tersebut. Jadi authentic dia, asli dari daerah. Nah, herbal kita rata-rata semuanya asli. Dan kalau kita lihat kenapa Indonesia dijajah, jadi ada jalur rempah, spicy, itu adalah kita kenapa dijajah oleh Portugis dan VOC. Bukan Belanda lah, menjajah pertama adalah VOC, itu perusahaan dagang Belanda, untuk mendagangkan rempah kita. Jadi kita tuh the best sekali, apakah untuk makan, apakah untuk kulit, kecantikan kita. Nah, kalau melihat Mustika Ratu lebih kepada kulitnya, kalau saya lebih ke makannya, karena saya tukang makan. Nah, jadi saya usia udah 75 tahun, tapi mudah-mudahan bisa sehat ya terus ya, karena kita harus tahu gizi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kulitnya kalau bisa cantik, wah ini saya harus ke Mustika Ratu nih, barangkali harus juga harus mengenai, tapi harus ke imunitinya, ke imunitas. Oke, next. Nah, ini dia. Apa beda unik dan otentik? Ya, silakan. Ya, satu-satunya dan ini asli dari tersebut. Nah, ini kalau dikaji, wah, saya senang sekali nih. Ini karena kebetulan teori yang saya kembangkan sendiri. Oke, terus. Next. Berikut, saya tolong di reminder saja nih Pak Moderator ya. Udah. Terus, ini contoh-contohnya wisata petualangan tuh menjadi unik segala macam ya. Kemudian adat istiadat segala macam budaya itu menjadi otentik asli rumah adat dan sebagainya. Oke, silakan next. Nah, ini salah satu di antaranya saya sempat mempromosikan 30 ikon kuliner tradisi Indonesia. Saya dalam timnya. Silakan. Next. Nah, ini dah 30 ikon. Next lagi, next. Jadi suruh next terus. Nah ini dia hasil lab saya. Berulang-ulang nggak berubah begini saya. Ini rendang. Siapa bilang rendang itu fatnya tinggi? Nggak. Kolesterolnya tinggi? Nggak. Nah ini bisa dilihat apakah dia per serve atau per sekian gramnya. Coba lihat. Masih berapa persen ya? 47%. Jadi kalau makannya sekilo mungkin rendang menjadi kolesterol. Nah, salahnya itu ada rendang itu dipanaskan lagi sehingga merubah. Memang lebih enak, tasty dia, tapi no healthy. Nah, ini bukti lab saya ya, saya pakai ya untuk berulang-ulang ya tetap jumlahnya seperti ini terus. Jadi artinya berarti itu benar gitu. Jadi bisa per serve-nya atau per gram sekiannya per porsi. Kita ngembangkan per ada per 100 gram saya ukur, kemudian ada yang per porsi itu 45 gram. Nah, itu proporsinya. Oke, okay, next. Itu buktinya, ilmiahnya. Oke, okay, next. Oke. Okay. Nah, ini tren penelitian. Saya agak cepat saja di sini. Supaya nanti lebih banyak. Berapa menit lagi nih? bahwa tren pariwisata riset kita yang akan datang itu dia adanya pergeseran, ada ilmu pariwisata dan juga adanya empirical fenomena yang terjadi. Oke, okay, next. Supaya ini untuk dosen ini sama mahasiswanya untuk ngambil karya akhirnya. Nah, di sinilah kalau saya melihat dari 1800 tadi ya, sampai sekarang perkembangan bagaimana penelitian-penelitian ini semuanya hasil-hasil penelitian yang ada saya coba kumpulkan. Ternyata memang pada tahun 1900 lebih ke economic ya. Kemudian tahun 47 lebih kepada bisnis sociology. Nah, kalau masuk kepada tourism and hospitality-nya itu baru pada tahun 1970-an itu baru banyak penelitian ke pariwisata dan sebagainya. Kalau dulu ekonomi pariwisata, bisnis pariwisata, sociology pariwisata itu lebih banyak. Tapi sekarang masalah turismenya sendiri mengembangkan itu mulai berkisar tahun 60, 70. Dan kalau sekarang sudah berkembang lebih in depth lagi. Nah, teori-teori pariwisata
itu berkembang lah itu mulai tahun 47 tadi, itu mulai tahun 40-an ya, sampai sekarang. Jadi berkembang teori-teori, dan teori yang kita sekarang ini itu sudah lagi tidak lagi kepada multidisciplinary, tidak lagi interdisiplin, tapi sudah kepada transdisiplin. Jadi menciptakan sesuatu ilmu baru lagi. Seperti health tourism. Nah, kemudian seperti gastronomi. Nah, saya nggak tahu, mudah-mudahan Aulia sama Bu Dias itu mengajarkan juga masalah gastronomi. Gastronomi, what is? That is adalah the art and the science of cook. Memasak, ya, itu adalah ada ilmunya, ada artnya. That is gastronomy. Sekarang untuk mencapai gastronomi itu S2. Jadi para chef, cooker, chef yang bisa masak itu bisa menaikkan tingkatnya dulu kepada. Sehingga harga sate yang barangkali kalau kita beli satu piring sekitar Rp50.000, tetapi kalau sudah masuk ilmu gastronomi dalamnya itu bisa minimal 1 juta. Wah, keren kan? Nah, di situ ada arangnya, ada asapnya. Tapi arang dan asap sama gagang satenya itu bisa dimakan semua. Jadi semua di piring itu bisa dimakan. Keren kan? Nah, that is the science of the and the arts of the cook. Ya, jadi sekarang dari sate itu bukan hanya penampilan saja, segala macam itu bisa, semua bisa dimakan. Daun-daunnya itu herb semua. Jadi bisa kita, nah, itulah ilmu gastronomi itu sekarang sudah menjadi berkembang dan harganya mahal. Jadi kalau kita ke sana itu satu orang itu bisa 3 jutaan. Padahal kita kalau makan paling-paling 25 ribu udah bisa, udah kenyang kita di warteg. Nah, inilah jadi meningkat added value creation muncul, that is a tourism. Tourism itulah yang disebut dengan value creation. Nah, itu Bu Dias ya, Bu ibu-ibu yang lainnya. Sayang Pak Jajang enggak ada nih. Nah, jadi kalau ada barangkali that is a tourism, value creation. Nah, sekarang sudah berkembang pariwisata itu. Nah, termasuk tadi kecantikan tadi, jadi kalau bisa ada value creation kita kembangkan, bisa juga imunitas kita dan sebagainya, kita cantik, kita sehat, wah mudah-mudahan kita juga saluran darah juga kita sehat, termasuk saluran darah saya kebetulan memperdalam dalam mikrobiologi itu salur pembuluh darah dan sebagainya, wow itu keren sekali deh kalau memang bisa kita kembangkan bersama nanti ya dengan Mustika Ratu. Saya senang sekali kita coba antara tourism dengan ini, dengan health tourism, coba kita combine bersama, why not. Nah, inilah sekarang meta mono disciplinary itu akan muncul, akan datang menjadi suatu ilmu yang sangat kuat sekali. Sekarang aja sudah transdisiplin, jadi menimbulkan ilmu-ilmu baru. Health tourism mengawinkan antara health, kemudian saya di bidang health juga dan di bidang bidang pariwisata, tourism. Nah, ini saya kawinkan untuk kita mengembangkan pariwisata kesehatan, di mana wellness menjadi andalan kita, tapi jangan lupa gerontotourism. Saya rasa herb juga bisa juga untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, ini bagaimana kulitnya juga bagus, dia imunitasnya juga bertahan. Ya, jadi dia bisa banyak berkarya dan sebagainya, itu gerontotourism. Ilmu dari gerontologi adalah ilmu orang tua, ya, jadi banyak penyakit-penyakit ilmu orang tua juga kita kemakan, hobinya kita jalankan, dia juga senang, mindnya, spiritnya juga, sampai bodinya juga. Nah, ya, that is the, bukan hanya wellness, tapi wellness for the orang-orang gerontologi. Nah, ini barangkali Indonesia, waduh, peluang besar sekali, sangat besar. Mari kita angkat, saya rasa, untuk dari UI. Oke, silakan next. Maaf Prof, waktunya 3 menit lagi. 3 menit. Nah, itu saya bilang. Oke. Ini salah satu trennya, dan ini mudah-mudahan sudah hampir habis. Oke, terus berikutnya aja. Nah, ini sepanjang nih untuk ini aja mungkin udah 3 SKS. Oke, silakan terus. Nah, ini untuk tourism berikutnya berkembang ya. Oke, nanti saja kita diskusi, waktu diskusi aja. Terus berikut. Berikut saja terus. Nah, ini ya, oke, okay, lebih ke environment. Nah, ini balance of life paradigm. Oke, okay, terus next. Next. Nah, applied. Oke, okay, terus. Supaya bisa cepat selesai. Sudah tinggal 3, sekarang sudah tinggal 2. Ini apa tuh basic research, applied research? Oke, okay, saya tidak garap, tidak apa, tapi ada pemahamannya. Ini saya rasa bagus sekali untuk dosen juga, untuk mahasiswa yang ingin mengembangkannya. Oke. Okay. Terus
Nah, terus balance of life paradigm ya, oke, terus saja ya, oke, balance of life, oke, terus saja, pas dulu sekarang balance, oke, behavior, nah ini saya sedikit satu menit saya ambil waktu untuk ini, oke, terus behavior, silakan next. Tolong bicarakan bahwa kita itu salah kaprah, bahwa kita bicarakan turis itu merupakan bagian dari visitor. Jadi ada visitor, ada turis, ada excursionist. Nah, itu mudah-mudahan ngerti itu, paham tuh ya. Kalau wisatawan itu 12 bulan, tapi excursionist dia hanya bolak-balik dalam satu hari. Tapi semuanya itu disebut visitor, pengunjung. Ya, itu berangkali. Oke, mudah-mudahan ini diajarkan juga pada mahasiswa. Ini ya, turis itu sendiri kan berbeda. Next. Terus, next. Next, next. Nah, ini konsep-konsep saya berikutnya. Oke, okay, next. Saya rasa sudah habis ya. Ah, jadi kalau ada apa-apa, silakan telepon saya. Ada emailnya dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah selesai pas 30. Tapi sayang nih, 30 menit sangat kurang ini Pak Moderator ya, Bu. Tapi whatever, saya jadi ambil highlight saja. Ya, mudah-mudahan saya masih bisa difokuskan lagi. Sebenarnya, kalau kita mengembangkan health tourism saja atau wellness tourism, wow. Itu sangat menarik sekali untuk kita diskusikan dengan intinya nanti ada herb-nya, ya, ada herbalnya, ada bukan hanya herbal, tapi juga bidang-bidang lain. Dan saya akan coba bicara dari hasil lab saya, bahwa itu secara scientific, itu adalah bisa saya lupa masukkan, itu bagaimana, apa saja kadar yang bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, sebenarnya itu yang mau saya angkat, tapi karena waktu ya, tadi barangkali saya ada yang lainnya, tapi nggak apa-apa, mungkin next saja kita bicarakan. Mungkin itu, terima kasih Pak Moderator, kemudian Pak Farel, Pak, kemudian Aulia, yang lain-lain, teman-teman lain. Well, let's we discuss it, that is if we are talking about the tourism, that is our best experience, dia harus ada creation, value creation-nya itu yang harus kita kembangkan. That is the tourism, sudah ada customized tourism, tidak lagi tourism kayak dulu. Yang kita berjemur, berpanas di pantai, that is a long, long time ago. Sekarang, no, sudah begitu transit, apalagi sudah ada pandemik, kita harus sehat, healthy, bagaimana imun kita dengan adanya protokol kesehatan. Aduh, saya nggak bicara masalah protokol kesehatan, ya. Kalau saya bicara protokol kesehatan, bisa 3 SKS lagi nanti. Masalahnya itu CHSE, cleanliness, health, safety, and environmental. Itu 3 SKS lagi, jadi wow. Jadi artinya ilmunya itu masih banyak. Ya, untuk bisa kita kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Azril. Satu kata sih kalau saya bisa lihat dari pemaparan Prof. Azril, wow, ya, wow banget, Prof. Sayang banget ya, waktunya agak terbatas. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih, Prof. Nanti ada sharing session dan beberapa teman-teman yang tadi saya sempat lihat di kolom chat Zoom, udah ada yang mulai nanya nih, Prof. Nanti kita bisa lanjutin lagi di sesi selanjutnya. Oke, tadi keren banget ya teman-teman semua ya. Dari pemaparan Prof. Azril, mungkin saya mau ambil sedikit conclusion. Jadi, memang fokus pariwisata dan wellness tourism itu yang banyak dibahas oleh Prof. Azril. Dan yang mana harus kita tahu sebelumnya itu adalah wellness tourism adalah bagian dari health tourism. Dan secara keilmuan, pariwisata sendiri juga telah menjadi ilmu yang sudah ditingkatkan dari strata dari S1, S2, bahkan sekarang S3 pun juga sudah ada ilmu kepariwisataan. Dan Prof. Azril sebagai pencanang ilmu pariwisata juga, itu kasih kita gambaran bahwa gambaran dari Pak pariwisata itu tadi dibagi 4, ada yang accommodation, F&B entertainment, lalu ada yang kedua travel transport, yang ketiga ada attraction dan destination, dan keempat ada special event dan business event, atau yang biasa kita sebut MICE. Dan juga yang paling sering ditekankan oleh Prof. Azril, yaitu paradigma di mana timeline dari pariwisata itu sudah mulai berubah dari yang di mana sebelum tahun 1980-an itu masih mass tourism, dan juga banyak yang pemikirannya itu adalah tentang economic tourism, lalu naik lagi makin ke tahun 1980 sampai tahun 2000 itu mulai ke alternative tourism, lalu masuk tahun 2000 sampai 2019 itu masuk quality tourism, dan ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19, destination is a new way to seeing things. Ini udah berubah lagi perspektifnya, di mana ini menjadi customized tourism. Dan tadi juga ada pemaparan sedikit tentang film It Pray Love Spiritual Tourism. Saya udah nonton sih, Prof. Itu film yang keren banget.
salah satu aktris ternama dari ibu yang ibu saya suka, Julia Roberts, yang di situ menceritakan tentang serendipity yang didapatkan saat pengalaman wisata yang langsung ke Bali. Itu sangat membanggakan banget sih, Prof. Dan juga ada juga rangkaian ilmu yang bisa di istilahnya disebutkan secara gampang, itu ada travel, enjoy, respect, responsible, safe, and special interest. Itu dalam ilmu kepariwisataan yang diteliti oleh Prof. Azril itu sendiri. Dan juga yang paling pentingnya dalam health tourism yang dibahas dalam tema kita hari ini, itu ternyata kita bisa tahu lebih jelas bahwa ada yang namanya medical tourism, gerontol tourism, dan wellness tourism, yang mana medical tourism itu merupakan salah satu perjalanan untuk mengobati atau perawat, dan geronto itu perjalanan untuk mendapat kesenangan serenity di untuk para senior atau lanjut usia gitu ya, Prof ya. Dan juga wellness tourism yang masuk dalam tema besar acara kita kali ini, yaitu perjalanan untuk mendapat quality life. Dan juga ada medical wellness tourism, yaitu perjalanan yang gabungan dari medical dan wellness begitu. Dan di Master sendiri tadi udah banyak banget tips dari mulai dari batik kopi ya, Prof ya. Tadi juga ada rendang yang ternyata bagus kalau harus langsung habis. Lalu tadi VCO, di rumah saya juga ada, Prof, VCO, dan itu memang sangat sehat banget. Saya setuju. Juga ada persepsi yang mana kebanyakan orang masih salah antara beauty atau healthy, mana yang duluan, dan di mana kalau kita bisa kejar healthy, nanti beauty-nya juga akan ikut gitu ya, Prof ya. Dan juga tadi beberapa sustainable tourism di apa namanya sama Prof Azril dibacakan sedikit, lalu ada daya tarik dan daya saing, perbedaan antara atraksi yang harusnya disebutnya daya tarik ya, Prof ya. Lalu ada juga yang lebih spesifiknya, di mana dari daya tarik dan daya saing ini kita membicarakan tentang keunikan dan autentik, di mana ada rempah dari Indonesia yang itu sudah terkenal, dan bahkan zaman penjajahan pun mereka mencari rempah. Dan contoh yang bisa kita lihat ada rendang. Baik, terima kasih Prof. Azril. Nanti kita bisa lanjut lagi nih di sesi sharing session. Nah, masih pada semangat ya teman-teman ya, karena kita juga ada pembicara selanjutnya yang nggak kalah keren. Suaranya kemute, Davarel. Halo, halo. Iya, udah masuk ya? Iya, nah selanjutnya, untuk pembicara selanjutnya, langsung aja nih, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya panggilkan Pak Dewangga Teguh Jiwandono, atau biasa disebut, dikenal dengan Pak Dega. Apa kabar, Pak Dega? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dega. Salam kenal, Pak Dega ya. Salam kenal semuanya. Iya, nah sebelum pemaparan dari materi Pak Dega, ini saya panggil Pak Dega aja ya. Panggilnya Mas aja ya. Mas aja apa, Mas? Masih 30 tahun juga, baru bulan kemarin, jadi panggil Mas aja ya. Oke, siap Mas Dega. Oke, untuk Mas Dega, izinkan saya dan teman-teman sekalian untuk membacakan sedikit CV dari Mas Dega. Beliau merupakan lulusan dari SMMBTIE dari Telkom University pada tahun 2015. Dan profesional dalam ahli marketing. Dan juga di sini Mas Dega juga ahli dalam digital marketing strategi, content strategi, community strategi, dan juga memiliki sertifikasi dari Google Ads. Dan juga ada kualifikasi dari Google Analytics Individual. Wow, keren banget ya. Nah, untuk yang dari Mas Dega sendiri, Mas Dega ini sekarang sebagai brand senior manager dari PT Mustika Ratu. Juga dulu pernah menjadi akuntan manager dari Leverett Media Asia, lalu pernah juga akuntan manager di Science Art Communication, lalu juga pernah menjadi business development di PT Kreoaktif Cipta Media, dan juga pernah menjadi business development jadi dari Truffle Cipta Media, dan juga pernah menjadi business representative dari PT Jawa Pos Koran, dan juga pernah menjadi accountant manager dari PT Elastis Multikreasi. Nah, dan tadi yang sudah saya bacakan banyak banget istilahnya pengalaman-pengalaman dari Mas Dega, jadi kita langsung aja nih tanya sama praktisinya. Oke, untuk Mas Dega, waktu dan jaringan saya persilahkan. Oke, okay, terima kasih banyak Davrel. Tadi pemaparan dari Prof. Azril luar biasa banget ya.
saya ucapkan terima kasih juga untuk ada Bu Eva dan teman-teman semua dari Universitas Indonesia. Pagi hari ini udah mau menyempatkan sendiri untuk bisa datang dan juga bisa attend to dari acara ini ya. Dan hari ini aku mungkin akan cerita sedikit dulu tentang banyak dari Mustika Ratu. Nggak banyak sih, tapi aku pengen ngelihatin bahwa tadi benar kata Prof. Azril bahwa yang namanya turis itu yang penting adalah sehat dulu deh gitu. Jadi sehat dulu kita pun juga mengedepankan tentang itu sih. Bagaimana sih kita mempunyai produk seluruh line up produk kita itu yang penting adalah mengutamakan kesehatan dari customer itu dulu. Dan kemudian kalau memang sudah customer ya sudah sehat, itu udah pasti nantinya akan cantik. Jadi kita selalu sebut itu sebagai love yourself yang supaya memang mereka itu mencintai dirinya dia sendiri dengan produk-produk yang natural dan nantinya bisa membuat dia cantik. Dan perlu diingat bahwa cantik itu bukan harus seperti siapa dan bagaimana, tapi cantik itu bisa mencintai diri sendiri dan mencintai dari apapun yang keluar dari dalam dirinya. Jadi kayak misalnya kamu sendiri bisa banyak kayak Indonesia tuh unik menurut aku. Keren banget, mulai dari Sabang sampai Merauke, dia punya tone color tuh beda-beda dan banyak banget ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya orang Papua, ketika mereka mau cantik, bukan harus jadi seperti orang Manado yang banyak orangnya lebih cenderung putih gitu ya. Kemudian cenderung lebih lebih ke agak bule-bulean gitu, enggak. Tapi memang hitam pun atau lebih sawo matang pun itu juga bisa cantik kok gitu. Dan itu yang memang selalu kita kedepankan itu dari produk-produk yang kita punya. Jadi kalau di sini Mustika Ratu dengan Herbal Tourism Potentials-nya, during the pandemic, apa aja yang kita lakukan, kita punya banyak banget program sebenarnya. Dan apa aja yang kita sudah lakukan during the pandemic, mungkin bisa next selanjutnya. Kalau misalnya dilihat bahwa sebenarnya kan Mustika Ratu itu sudah dari tahun 72 ya. Jadi kalau dari Ibu Muriati Sudibyo atau Eyang Mur kalau aku bilang, itu aku biasa sebut Eyang itu, dulu itu kerja Mustika Ratu itu berawal dari garasi rumah. Ini nggak jauh-jauh dari Apple ya. Apple dulu juga dari garasi juga ya. Pokoknya perusahaan yang dari garasi itu biasanya suka gede nih gitu ya. Dan kemudian tahun 95 hingga terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jadi MRAT, kita sudah go public gitu. Semua kita sudah TBK. Kemudian tahun 2008 mendapat penghargaan rekor MURI nih, jadi empunya jamu. Jadi Eyang Mur itu dulu berjualan dari pertama kali itu memang dari jamu dulu. Sebelum akhirnya menjadi ke personal care dan juga beauty yang lainnya. Kemudian juga kita juga pastinya dengan kita tuh sudah ekspor ke 20 negara di dunia, serta sekarang produk hasilnya itu kita sudah bersertifikasi GMP dan juga ISO, dan juga pasti dunia sudah halal. Next. Oke, okay. Itu tadi kita memang sekarang itu ada masih banyak lagi negara yang akan kita expand lagi, tapi memang sekarang yang sudah existing ada, kita udah di Kanada, Suriname, ada di Oman, Irak, terus Czech Republic, kemudian ada Malaysia, dan juga dari Hong Kong. Next. Nah, tadi yang aku sudah singgung pertama kali di awal, jadi di balik inovasinya Mustika Ratu itu ada apa aja sih? Yang pasti yang pertama kali itu kita akan mengedepankan tentang natural dan aman. Kenapa? Karena produk Mustika Ratu itu selalu kita lakukan uji empiris di belakangnya. Supaya memang kita menghasilkan produk kecantikan yang nggak hanya cuma bisa aman, tapi juga punya bahan-bahan alami di dalamnya ini membuat itu selalu natural dan pastinya aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Bahkan kita sudah bersertifikasi ISO di 9001 dan juga 4001. Juga kita ada jaminan untuk pasti bersertifikat halal dari MUI. Serta holistic services yang kita buat itu selalu mencapai kecantikan paripurna. Jadi wanita itu menyediakan produk, kita tuh selalu menyediakan produk-produk untuk perawatan tubuh baik dari dalam, di dalam dan juga di luar. Jadi karena Eyang Mur ini dulu adalah memang empunya jamu, jadi bayangkan jamu yang memang kita consume itu udah pasti aman dan memiliki advokasi yang baik ya untuk tubuh. Dan ini di-applied untuk di luar. Jadi ini seluruh line up dari produk kita, mulai dari personal care, body care, make up, semua itu ada natural ingredients-nya yang baik untuk tubuh.
Dan di situ sehingga dari holistic services yang kita punya ini, kita punya mengadvokasi tentang natural ingredients yang efektif. Yang efektif di mana kita efektifnya adalah efektif untuk kecantikan itu sendiri, yang memang menjaga kesehatan juga kecantikan. Dan udah pastinya kita ada punya royal experience di mana ya yang murid itu dari keraton ya. Jadi kualitas produk kami itu bekal, punya resep pusaka atau keraton yang dari dulu tuh dari turun temurun tuh sebenarnya memang Indonesia itu punya banyak banget seperti warisan-warisan leluhur tentang bagaimana sih orang dari zaman dulu itu cantik itu gimana caranya, dan kita buat dan kita inovasikan dengan produk-produk yang pastinya sekarang ini jauh lebih modern dan juga jauh bisa diterima oleh pasar Indonesia gitu ya. Dan yang dulu mungkin beberapa teman-teman mungkin ada yang pernah tahu kalau misalnya zaman dulu itu kalau luluran itu ada harus numbuk beras dulu dikasih kunyit gitu ya. Nah sekarang ini sudah dikemas dengan sedemikian rupa, dengan sehigienis mungkin supaya dari produk itu mudah untuk di-apply dan juga bisa digunakan tanpa harus repot gitu. Tapi dengan manfaat yang sangat sama dengan apa yang dibuat sendiri di rumah. Itu yang selalu kita bawa. Dan yang terakhir adalah kita semua produknya selalu akan jaminan halal dan memenuhi standar-standar dari MUI. Next. Ya, di unit bisnis Mustika Ratu itu sebenarnya memang ada banyak. Kita punya services of Mustika Ratu, itu ada LPPMS, kemudian ada House of Mustika Ratu, ada dari Taman Sari, Royal Heritage Spa, yang tadi Prof. Azril juga sempat bilang ya bahwa yang namanya perjalanan wisata itu bisa di-create gitu ya. Ada banyak banget yang pariwisata bisa di-create, salah satunya memang kita create sendiri bahwa kita menyajikan experience untuk bisa melakukan spa itu seperti ada di keraton. Nah, itu memang ada di Taman Sari Spa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di selanjutnya. Dan juga kita punya produk di Mustika Ratu itu ada produk of Mustika Ratu itu salah satunya itu ada yang personal care. Sepertinya nggak hanya cuma minyak zaitun aja ya. Kita punya banyak banget nih. Ada body care, kemudian ada shampoo. Mungkin beberapa teman kita, teman-teman di sini juga pernah pakai penyubur rambutnya gitu ya. Itu juga sangat luar biasa banget. Bahkan saya sih pakai semua ya, bukan karena saya di sini terus jualan juga, enggak. Tapi memang sebagus itu, karena memang kalau bisa ada yang natural dan juga bisa punya efekasi yang baik dan menghindarin chemical, itu yang memang saat ini saya lakukan supaya memang itu lebih baik sih untuk tubuh saya juga. Untuk kedepannya aja, saya pengen juga kayak Prof. Azril nih, gitu. Umurnya nanti kalau 75 tahun bisa sesehat Prof. Azril, gitu ya. Dan kemudian juga jamu-jamuan kita punya, mulai dari jamu yang dulunya mungkin jamu susah nih dicarinya, harus bawa gendong, gitu ya. Sekarang kita ngomongin jamu itu bisa dalam bentuk tetrapack. Bahkan kita ada yang freshly brew, kita lakukan itu dengan jamu. Dan kita punya ada jamu kapsul yang sekarang lagi happening banget, namanya Herba Muno. Ini yang memang pada saat during the pandemic, luar biasa banget penjualannya. Karena apa? Karena di dalamnya bayangin sambiloto, ada akar manis, ada jahe empit dan yang lainnya tuh hanya dalam bentuknya tablet yang kita harus nggak usah repot dan kita bisa konsum. Dan benar-benar bahkan saya waktu pertama kali kemarin sempat kena COVID ya di awal tahun itu, saya mencoba sendiri Herba Muno dan emang luar biasa banget, saya sembuh dalam waktu hanya 10 hari dan benar-benar dinyatakan udah negatif. Itu luar biasa sih. Dan juga Beauty Queen ini adalah bentuk line up series untuk make up-nya, dan dalamnya ada Moringa Essence, yaitu yang memang atau daun kelor yang dimana itu bisa sebagai antioksidan yang sangat tinggi banget, dan itu buat muka itu nggak hanya cuma bisa cantik karena make up, tapi juga bisa menutrisi kulit, jadi kayak make up with skincare benefit gitu. Kurang lebih. Oke, next. Ya, ini tadi adalah perawatan langkahan line up body care-nya kita. Ada body butter, body scrub, ada body shop, shower gel, dan masih banyak lagi. Next. Nah, ini shampoo-nya. Ini shampoo-nya legend banget, luar biasa. Jadi natural shampoo-nya kita tuh memang udah. Jadi dulu kalau misalnya
zaman dulu, yang saya pun opung saya juga suka bilang rambutnya tebel gimana caranya mereka tuh ngelebusin ini nih apa namanya itu yang dipakai dan itu yang namanya cem-ceman gitu ya. Nah itu yang sekarang nggak usah repot karena di musik itu kita masih punya yang natural hair mask play di kepala. Saya pun orangnya tipikal dari yang tuh memang dari tahun apa udah turunan pasti banyak uban. Nah pakai ini beneran luar biasa. Halo, Mas Tega. Mohon maaf untuk jaringan Mas Tega mungkin agak berhalangan ya. Mohon ditunggu sebentar. Sinyal terputus sih. Halo. Halo, iya, halo. Sudah masuk kembali ya, Mas Dega ya? Halo. Iya, halo. Masuk, Mas Dega. Halo. Sorry. Kayak sinyal di BSD yang rada-rada. Sorry. Oke. Okay. Kita lanjut aja. Halo Mas Dega. Ya, tadi enam dari rangkaian dari haircare. Halo, ya. Halo Mas, mungkin dicoba off-cam aja Mas biar lebih stabil jaringannya. Halo Mas Dega, bisa terdengar masuk? Halo. Halo, Mas Dega masih di mute, mohon maaf. Halo, oke. Masih udah terlihat ya? Ya, sudah masuk. Nah ya, ini lebih stabil, Mas Dega. Silahkan. Bentar, kayaknya. Halo, terdengar? Masuk, Mas Dega. Iya, masuk terdengar. Tapi suaranya ini yang aku hilang deh kayaknya. Bentar. Halo? Ya. Halo. Yes. Oke, okay. Sorry. Sinyal di BSD emang rada-rada sih. Iya, banget. Oke, boleh. Kan gini aja nggak apa-apa, Mas Tega. Nggak apa, di off-cam aja biar lebih stabil. Mohon maaf sebelumnya, saya mau mengingatkan waktunya kurang lebih 6 menit lagi ya, Mas ya. Makasih. Oke. Sip. Kita next yuk. Kita next aja. Sorry, aku pindah ke smartphone deh, biar lebih kelihatan. Ini, ya. Nah, ini tadi yang aku pinginnya ada beberapa produk kayak kita sih. Namanya Herba Mundo. Jadi ini yang memang buat imun booster, di mana imun booster ini bagus banget buat tubuh. Jadi yang kita next aja. Halo, boleh di next aja? Ya, next aja, nggak apa-apa. Kita go through cepat aja, nggak apa-apa.
nanti lebih kita deeping talk di pada saat sang tanya jawab ya. Ya, ini kita tadi punya yang namanya Taman Sarispa. Nah, Taman Sarispa ini emang ada unik ya, di mana Taman Sarispa ini kita itu pengen menyajikan jadi pengalaman spa, tapi memang yang memang dari ala keraton itu ke bisa ditemukan di mana aja. Dan kebetulan kita memang punya dari filosofinya itu menyeimbangkan jiwa raga, sukma sama tubuh dan pikiran. Dan kemudian kita juga di sektor pariwisata, gara-gara si Taman Sarispa ini, kita tuh narik banyak pariwisata nih ke Indonesia gitu. Bahkan dari Malaysia, Jepang, Singapura, kalau nggak salah Chinese dan juga Saudi Arabian, itu tuh mereka sangat well known dengan si Taman Sarispa ini. Karena memang yaitu tadi pengalaman wellness untuk spa, tapi memang itu bisa di lebih modern dan ada tempatnya lebih mudah dijangkau. Karena kita ada di, kita punya banyak banget cabang, gak hanya cuma di Indonesia aja, tapi memang di luar negeri juga kita juga punya, ada di Malaysia juga, dan juga ada di, kalau di Indonesia ada di Jakarta, dan juga ada di Jawa Tengah, gitu. Next. Ya, ini Taman Sari Heritage Spa. Jadi kita ngembangin tentang waralabanya juga nih sebenarnya. Jadi di bidang spa ini kita buka buat kesempatan bahwa nanti itu bisa memperhatikan. Jadi punya waralaba perkembangannya ini untuk konsep vertical growth. Jadi di mana kita supaya franchise-nya ini juga kita baik, kita juga benar-benar menjaga nggak hanya cuma dari treatment-nya dan people-nya dari dalamnya, tapi memang dari Mustika Ratu juga kita menjaga supaya manajemennya ini bisa menjaga mutu dan kualitasnya. Yang tadi aku udah cerita juga pun, kita sudah ada di 5 outlet itu di Jakarta, ada 6 outlet di luar Jakarta, dan juga ada 5 outlet di luar negeri. Yang memang, jadi bayangin kalau misalnya kangen di luar negeri, teman-teman semuanya lagi pada main gitu ya, pengen ngerasain experience untuk bisa seperti raja di keraton, itu kita bisa ada di temuin di beberapa outlet kita yang ada di luar negeri, di Malaysia, ada di Kanada juga gitu. Next. Ya, ini perawatannya pun, jadi setelah kita memang selesai perawatan tubuh dengan treatment yang memang kejawen ya, kalau kita bilang, kita juga memberikan experience dengan jamu-jamunya kita. Ada kayak kita akan berikan jahe merah, hangatnya kita gitu, terus kemudian ada kunyit asam, kemudian ada gula asam juga gitu ya, yang itu bisa dipilih nantinya. Next. Oke, ini tadi Taman Sari, kita sudah pernah banyak dikunjungin banyak dari, mulai dari Miss World, bahkan Victoria Beckham juga udah pernah ngerasain Taman Sari Spa itu kayak gimana. Kalau setiap tahun pun juga kita untuk dikunjungin oleh Miss Universe dari setiap tahunnya. Kemungkin, tapi tahun kemarin kan memang Universe nggak ada nih ya. Kita karena terpenggala ke COVID, jadi waktu itu 2019 si Zozi itu juga ke sini. Kemudian ngerasain juga pengalaman di Taman Sari Spa, terus kita kebetulan tahun 2019 kita dapat Spa Awards, dan juga kunjungan Miss World pun juga kita selalu, mereka kalau misalnya ke sini itu selalu ngerasain spa bareng sama Taman Sari Spa. Next aja. Oke, next. Ini next aja lagi, kita juga punya yang namanya House of Mustika Ratu, di mana House of Mustika Ratu ini adalah versi affordable-nya dari si Taman Sari Spa, masih dari Taman Sari Spa Group. Jadi memang di sini lebih ke millennials dan juga lebih anak muda sih untuk treatment-nya. Kita next. Nah, kalau di Mustika Ratu tadi aku sudah bilang bahwa kita punya Jejamu by Mustika Ratu, di mana Jejamu by Mustika Ratu ini juga pengen ngasih pengalaman juga nih buat orang-orang dan tim semuanya, buat kayak ngerasain bahwa freshly brew jamu itu seperti apa sih, yang memang praktis dan juga bisa enak, bisa rasanya semua enak. Dan kita juga pengen pengalaman jamu itu udah lagi bukan mindsetnya adalah tidak enak, pahit, dan juga rasanya
yang tidak bisa dinikmatin. Justru jamu itu banyak kok, jamu yang enak, punya khasiat yang sama, tapi juga punya apa rasanya pun juga enak, jadi bisa dinikmatin untuk minuman sehari-hari. Jadi kayak the next espresso-nya kita, tapi kalau yang biasanya, teman-teman semuanya biasanya espresso, the next espresso ini bisa digantikan dengan jamu. Ini sih experience yang memang kita mau buat ya. Gitu. Kita next, yuk. Ya, di Freshly Brew jamu ini ada koko pandan latte, ini variannya aja sih, kunyit asam, golden turmeric latte, temulawak latte, ada jahe merah serai gitu. Next. Apa sih yang bedain kita dari yang lain? Ya memang yang selain rasanya enak, kita punya khasiat yang banyak juga. Kemudian juga driven tentang resep ini tuh Royal Heritage resep. Ya memang selalu turun-temurun sudah dari eyang umur ya, dan juga pastinya sertifikatnya halal. Kita next. Nah, yang terakhir kita juga punya ada LPPMS, di mana kita melakukan pelatihan untuk soft skill, yang di mana soft skill-nya ini juga ada professional training untuk banyak hal, jadi ada professional untuk development, management, supervisor, communications, gitu ya, bahkan untuk spa pun juga ya. Ini jadi sebenarnya apa sih LPPMS ini lembaga pendidikan dari Moriarty Subbio yang memang didirikan supaya memang kita melatih keterampilan para pesertanya dan para pendidiknya supaya nanti dipersiapkan untuk secara matang agar dapat menggunakan ilmunya nantinya untuk dunia kerja gitu. Next. Ya, ini dari peran selama pandemi kemarin juga kita ngapain aja sih? Nah, ini yang tentu intinya kita itu selalu lakukan. Jadi kita selalu memberikan tentang meskipun Musika Ratu tuh kita memang di pandemi kita terbatas dengan kita nggak bisa ketemu, kita acaranya juga selalu bisa cuma bisa online gitu ya. Bukan berarti kita diem aja gitu. Kita ada yang memang kita lakukan expo-expo, kita lakukan bahkan kita sudah mulai virtual expo yang kemarin itu ada, dan ini luar biasa banget animonya pada saat itu. Jadi kebetulan ada Indonesian Digital Trade Show in conjunction with the Indonesian Local Brand Expo 2020 kemarin, itu jadi kita ada virtual gitu, jadi exponya nggak datang, tapi kita memang datangnya itu kita lewat virtual, jadi kita ada avatarnya itu, dan kita bisa main di sana, dan kita experience-nya kita buat di sana. Dan juga kita ada banyak sih, kita juga jadi salah satu dewan juri pada Anugerah Buatan Indonesia, BBI 2020, kemudian ada seringkali event webinar kita lakukan setiap hari, setiap waktu, bahkan seminggu sekali, itu kita lakukan, dan juga pasti ada program Kemenparekraf, SBBI pun juga kita ikut. Jadi itu tadi sih dari Musika Ratu sekedar apa saja yang kita punya dan apa sih harapannya kita juga untuk perkembangan dari bisnis pariwisata, membantu pariwisata Indonesia, bahwa Musika Ratu itu memang mengedepankan tentang produk yang memang membuat customer-nya itu punya value-nya itu adalah yang penting sehat dulu deh. Punya produk-produknya itu yang penting yang valuable buat mereka. Kemudian juga setelah mereka sudah ngerasain rasanya untuk sehat itu, mereka bisa cantik dengan sendirinya. Dan juga nantinya ke depannya juga masyarakat dan anak muda zaman sekarang, Gen Y, Gen Z, ya Gen Millennial seperti saya juga gitu ya, lebih menghargai dengan produk-produk Indonesia yang ngapain harus dengan produk luar gitu ya. Kalau misalnya produk Indonesia itu nggak kalah dan bahkan jauh lebih bagus, dan juga aman untuk kita semua. Mungkin itu aja, nanti kita bisa dari tim teman-teman semuanya, dari UI ada yang mau bertanya, nanti kita pas sesi tanya-jawab, kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya sorry banget, tadi ada sedikit kendala masalah teknis gitu. Mungkin itu aja dari aku siang hari ini, luar biasa banget, seneng banget sih akhirnya bisa ngobrol sedikit tentang Musika Ratu. Aku kembalikan ke moderator ya. Thank you banget Mas Tega, keren banget tadi kita udah dapat pemaparan dari Mas Tega. Yang mungkin saya bisa ambil garis besarnya sedikit ya dari yang sudah Mas Tega jelaskan. Jadi benar juga Mas Tega setuju tentang implementasi dari Love Yourself yang juga itu dicanangkan ya oleh Musika Ratu, yaitu sehat dulu baru nanti dapat cantiknya, sama seperti yang Prof Azril katakan sebelumnya. Dan juga awalnya dapat background dari Musika Ratu sendiri, awalnya dari jamu sampai ke produk herbal lainnya sampai sekarang yang selalu diuji empiris untuk
naturalisasinya dan apa istilahnya kualitas dari herbalnya juga metode natural tradisional yang sudah dikemas lebih praktis dengan kualitas yang tetap sama seperti awal, misalkan beras kencur ditumbuk secara konvensional yang sekarang bisa lebih praktis untuk bisa dikonsumsi. Dan juga dari musikal sendiri ini ada beberapa segmen ya, yang saya lihat ya, ada personal care yang natural dari herbal, lalu ada dari jamu-jamuannya itu semenjak gaya hidup pandemi ini ada inovasi baru yang namanya Herbal Muno ya Mas Dega ya. Lalu ada juga beauty queen atau make up yang natural dan dari herbal juga, dan juga ada unggulannya itu dari daun kelornya itu, yang mana ini bisa saya tangkap ini gabungan beauty queen ini bisa menjadi make up plus skincare, jadi sehat juga, cantik juga. Lalu yang juga nggak kalah keren juga ini ada Taman Sari Royal Heritage. Ini merupakan wisata spa dengan nuansa keraton yang resepnya original langsung dari sampu jamu Ibu Dr. Haja BRA Muriati Sudibyo. Nah, dari situ juga dari Taman Sari Royal Heritage juga disajikan beberapa jamu-jamu seperti jahe merah, kunyit asam, gula asam. Yang mana ini juga sudah menjadi kebanggaan karena banyak tokoh-tokoh terkenal yang sudah mampir ke sana ya Mas Dega ya. Ya, lalu juga ada House of Mustika Ratu, ini yang lebih milenial, dan juga ada Jejamu Mustika Ratu, yang ini saya juga cukup menarik ngelihatnya pakai tagline The Next Espresso, yang mana ini bisa praktis, enak, natural juga dari herbal, dan juga tentunya sehatnya kita bisa dapat juga. Dan yang terakhir juga, Mas Dika tadi mengatakan ada LPPMS, yaitu untuk professional training dari Mustika Ratu sendiri, untuk mengedepankan kualitas dan skill dari para pekerjanya dalam dunia kerja. Juga ada gerakan nasional BBI ya, yang kemarin juga sempat dilakukan oleh Mustika Ratu. Terima kasih, keren banget Mas Dega. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut di sharing section, karena waktunya ini untuk pembicara selanjutnya nih, yang juga nggak kalah ditunggu-tunggu. Nah, udah pada penasaran belum para pembicara? Nah, ini ada namanya Bu Eva Tobing. Halo, selamat siang Bu Eva. Apa kabar? Halo Mas Moderator, kabar baik. Baik, iya Bu Eva. Nah, Bu Eva ini boleh ya saya sedikit bacakan dulu tentang dari CV Bu Eva. Eva Prudence Tobing atau biasanya dikenal dengan Bu Eva ya. Nah, ini merupakan Marketing and Business Development Director, yang mana Bu Eva juga sangat berpengalaman dalam dunia marketing juga, dan dari jenjang pendidikan ini Bu Eva benar-benar jiwanya pariwisata banget, karena sudah pernah di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Bandung, dan juga di jenjang karirnya pun juga pernah bekerja di Accor Asia Pacific, The Dharma Wangsa, Four Seasons Hotel, lalu pernah juga di Mobiliary Group sebagai senior event manager, lalu balik lagi ya Bu ya ke Dharma Wangsa ya. Betul. Dan ini sekarang menjadi Director of Business Development, lalu juga pernah dan sekarang di Bima Sena The Mines and Energy Society sebagai Director of Membership Development, juga sebagai co-founder and director di Enco Marketing Agency. Nah, keren banget nih, kita kan udah ngeliat tadi tuh CV yang udah ditampilkan ini. Ini kita lihat bahwa Bu Eva ini sangat sangat praktisi dari bidangnya. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung aja nih ke pemaparan dari Bu Eva. Pada Bu Eva, waktu dan jaringan kami persilahkan. Silakan Bu. Terima kasih Mas Dava. Yang saya hormati Profesor Azril, yang saya hormati Mas Dewangga, Ibu Dias, Ibu Anissa, dan juga rekan-rekan panitia serta peserta yang ada di dalam ruang Zoom pagi hari ini. Seperti tadi sudah yang disampaikan oleh moderator, nama saya Eva Tobing, dan sebagai gambaran saja, kalau mungkin yang tidak familiar dengan Bima Sena itu merupakan private membership club. Lokasi dari Bima Sena sendiri ada di dalam Hotel The Dharma Wangsa, dan memang awal berdirinya Bima Sena itu khusus untuk kalangan pertambangan dan perminyakan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu mulai kita open untuk semua kalangan. Itu perkenalan singkat
mengenai saya, dan kita akan lanjutkan, boleh mulai masuk ke slide-nya. Boleh dibukakan slide-nya dulu? Slide-nya dulu. Videonya belakangan, slide-nya dulu. Ya, sambil menunggu slide-nya itu dibuka, saya berusaha untuk bisa memenuhi waktu yang diberikan. Jadi mungkin pemaparan ataupun slide yang saya akan sampaikan hanya sedikit, tapi mudah-mudahan dalam diskusi ini peserta dan juga kita yang ada di sini dapat mendapatkan manfaatnya ya. Oke, sebelum kita mulai masuk diskusi ataupun pemaparan dari saya ingin mengajak nih peserta yang ada di dalam ruang Zoom ini. Saya lihat di sini lebih dari 90 peserta ya, untuk mengisi di kolom chat herbal apa yang selama ini sudah familiar dikonsum atau dipakai, dan mungkin tidak tiap hari tapi sering di dalam kehidupan sehari-hari oleh rekan-rekan peserta yang ada di Zoom ini. Silakan untuk mengisi di chat, dan nanti saya minta bantuan Mas Dava, Mas Moderator. Iya, siap. Ya, saya akan minta bantuan dari Mas Moderator untuk nanti membacakan beberapa, ya random saja, beberapa dari jawaban. Nih, saya lihat ada 90 peserta, nih mestinya kita dapat cukup banyak jawaban. Saya ingin peserta untuk menuliskan herbal apa yang selama ini sering dikonsum atau dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, dan satu lagi manfaatnya yang saya ingin juga kita tuliskan, kenapa meminum itu atau menggunakan itu dan manfaatnya saja. Saya mulai dengan contoh dari saya ya, sebagai contoh sehari-hari saya itu pagi hari sering sekali meminum racikan dari satu, isinya itu adalah kurkuma santoria atau yang lebih dikenal dengan sebutan temulawak, yang dicampur dengan sereh, kemudian jahe merah, dan juga sinamon. Itu minuman biasanya saya minum pada saat saya sarapan pagi hari dan dihidangkan hangat. Nah, kalau lihat dari segi manfaatnya, satu yang utama adalah meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian yang kedua, itu digunakan juga untuk meredakan rasa nyeri. Bila mana ada rasa nyeri di badan, itu dengan sendirinya biasanya saya ngerasa lebih reda ya. Dan dari segi untuk kulit, itu juga sangat bagus untuk kulit. Nah, kemudian juga untuk antiinflamasi. Nah, itu rutin saya minum. Kemudian malam hari, herbal apa lagi ya yang saya konsum? Biasanya saya konsum, kalau mungkin pernah dengar, garlic hitam. Saya cukup rutin untuk minum garlic hitam karena itu sangat baik untuk menurunkan kolesterol dan juga sebagai zat anti kanker. Nah, itu ada di dalam situ. Kemudian di luar itu, saya juga penggemar minyak atsiri, atau mungkin di dalam sehari-harinya kita menyebutnya itu essence oil ya. Saya sangat menggemari essence oil lavender. Karena kalau malam hari mau tidur, itu dalam keadaan yang tubuh lelah karena seharian bekerja dan juga perjalanan. Rumah saya di Depok, kantor saya ada di Kebayoran Baru. Biasanya saya menyetir sendiri, pulang pergi. Nah, jadi tentunya sampai di rumah itu pengennya relax. Nah, jadi biasanya saya akan pasang diffuser itu minyak lavender atau biasanya adalah cinnamon. Nah, itu contohnya. Nah, itu. Jadi kenapa saya ingin teman-teman di sini semua untuk mencoba sampaikan di dalam kolom chat apa sih herbal yang selama ini familiar ataupun dipakai.
oleh peserta semua yang ada di sini, karena saya ingin melihat seberapa familiar atau seberapa dekat sih kita yang ada di sini ini dengan dunia herbal. Di dalam dunia pariwisata yang selama lebih dari 25 tahun saya geluti, segala sesuatu itu harus dimulai dari passion. Jadi kalau yang dilakukan dari passion, dari hati, itu tentunya akan all out. Dan message-nya itu akan diterima oleh pihak luar. Karena kan kita dunia pariwisata ini, ya Pak, mungkin Prof. Azril ya, mohon maaf kalau ini salah ya. Saya melihatnya adalah how to please people. Itulah dunia pariwisata. Nah, sehingga kalau kita mau please other people, we start from ourselves. Jadi kita punya passion dulu, kita punya antusias dulu terhadap apa yang akan kita diskusikan. Nah, hari ini kita diskusikan herbal. Mas moderator sudah mulai bisa mungkin membacakannya? Baik, ini saya pilih acak aja ya, Bu. Iya, silakan acak saja. Pertama ada dosen saya dulu nih, Bu, kayaknya Bu. Ada dari Bu Dias. Di sini Bu Dias minum kunyit asam, lalu VCO, dan alasannya karena supaya sehat dan rasanya enak. Oke, selanjutnya ada juga nih, saya bisa bacakan ini dari Isan dulu loh. Di sini sehari-hari biasanya meminum spirulina, lalu habatus sauda atau jintan hitam, dan juga kadang minum madu. Ya, madu tujuannya untuk pastinya menjaga imun tubuh. Lalu mungkin satu lagi ya, Bu ya? Ya. Satu lagi di sini ada Afinka, di sini dia meminum mengkonsumsi kapulaga, serai, kunyit jahe, madu, lemon, kayu manis, garam Himalaya untuk direbus dan diminum dan dijadikan minuman penguat imun. Ya, itu saja. Oke. Luar biasa ya. Saya ini benar-benar di luar dugaan saya. Saya yakin masih banyak lagi pasti jawaban-jawaban di kolom chat atau bahkan yang sedang lagi mikir apa ya yang biasanya saya minum itu namanya. Karena kembali lagi ya, terutama untuk rekan-rekan yang berada di mahasiswa, yang namanya dunia herbal itu terkadang kan karena disiapkan orang tua ya, baru diminum. Jadi isinya apa, manfaatnya apa, nah itu kan biasanya nggak familiar. Nah, tapi tadi dengan seperti tadi disampaikan di kolom chat, saya sungguh happy. Karena berarti apa yang akan kita diskusikan beberapa menit ke depan ini akan mudah dipahami. Nah, karena itu kita boleh lanjutkan slide-nya. Oke. Pada saat kita berbicara tentang herbal medicine tourism. Nah, di sini kita akan juga membicarakan tourism atau special interest tourism lainnya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri, jadi contohnya heritage tourism. Kita nggak mungkin nggak bicara tentang heritage tourism. Tadi seperti dari Mustika Ratu mengatakan, segala sesuatunya itu merupakan sesuatu yang merupakan warisan. Warisan dari budaya Jawa, dari keluarga kerajaan-kerajaan di masa lalu yang terus dipertahankan sampai dengan sekarang. Nah, itu satu hal yang tentunya tidak bisa dipisahkan pada saat kita bicara tentang herbal tourism. Kemudian, di luar itu, bicara tentang herbal tentunya itu merupakan tumbuhan tanaman sehingga nggak akan jauh dengan ekoturism. Gitu ya. Kemudian juga tadi seperti Prof. Azril mengatakan, herbal tourism itu adalah part of wellness, sedangkan wellness sendiri adalah part of health. Betul, bagi kita itu bicara tentang herbal tourism, nggak mungkin kita nggak bicara tentang wellness. Dia akan berdiri sendiri, kalau herbal berdiri sendiri, that's not tourism attraction, ataupun menjadi sesuatu yang bisa berdaya jual. Tapi kalau herbal berdiri sendiri, itu seperti katakanlah misalnya, Mustika Ratu punya kebun sendiri, yang hanya khusus buat ya sudah petaninya saja, tidak untuk orang nikmatin. Nah, karena itu pada saat kita bahas tentang herbal tourism, semua unsur ini juga akan sangat dekat. Ada culinary tourism, tea tourism. Kenapa sih kok ada tea tourism pada saat kita bicara tentang herbal? Karena pemahaman kita sekarang mungkin saya yakin ini bukan sesuatu yang sifatnya ini lagi ya, istilahnya udah rahasia umum lah. Pada saat kita bicara tea, itu bisa saja memang dari daun teh.
tapi bisa juga dari kulit kayu tertentu, ataupun dari biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan tertentu, ataupun bunga. Nah, sehingga sangat dekat antara tea tourism dengan herbal tourism. Nah, kemudian lanjut lagi educational. Pada saat kita bicara tentang herbal tourism, apa yang seharusnya kita sampaikan? Bahwa mengenai pengetahuan tentang herbal itu sendiri, beserta kegunaannya. Nah, sehingga unsur educational dalam herbal tourism itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan must have item, semacam itu. Boleh lanjut ke next slide? Ini agak terpotong ya. Sebentar, saya buka yang slide saya, karena ini tampilannya agak terpotong. Oke. Seperti apa peluang untuk pengembangan herbal tourism? Ini kita bicara tidak saja Indonesia, tapi kita bicara dunia. Oke. Peluangnya sangat besar. Karena apa? Nah, ini hanya beberapa saja yang saya cantumkan di sini, ya, berdasarkan pengamatan dan tentunya informasi yang bisa saya dapatkan. Pertama, yaitu tren dunia mengenai back to nature. Itu sedang booming dan semakin berkembang. Beberapa tahun sebelum pandemi, jadi kita bilang mungkin 2019 dan sebelumnya, sebenarnya back to nature itu sudah cukup bisa dibilang menjadi tren ya. Sudah menjadi tren dalam hal kehidupan sehari-hari atau lifestyle, dan juga dalam pariwisata. Contohnya, saya ambil contoh, di dalam grup The Dharma Wangsa dan juga Bima Sena, ini adalah satu grup, kami memiliki satu buah Eco Beach Tent yang ada di Pulau Belitung. Eco Beach Tent itu betul-betul menawarkan pengalaman back to nature kepada visitor atau kepada turis, di mana semua unsur yang ada di sana itu betul-betul diambil dari alam dan dibuat senatural mungkin. Nah, seperti itu contohnya, dan ternyata sangat diminati pada saat itu baik ekspatriat maupun juga tamu-tamu dari Jakarta itu sangat minat untuk datang ke Belitung hanya untuk mencoba seperti apa sih experience-nya back to nature yang ditawarkan oleh Eco Beach Tent Belitung. Nah, contohnya seperti itu. Dan saat ini, di saat pandemi ini tentunya semakin booming karena kebanyakan fasilitas wisata yang indoor itu biasanya pada saat tentunya PPKM baik itu dari mulai 3 sampai dia turun ke 2. Nah, itu biasanya paling terakhir mendapatkan kelonggaran. Nah, sehingga orang akhirnya mencarinya, ya udah kita juga ngerasa feel more safe kalau kita berada di udara terbuka. Itulah sebabnya saya melihat belakangan ini ada tren yang namanya pergi trekking, yang namanya pergi hiking. Nah, seperti itu. Karena sebagai contoh, saya tuh seumur-umur nggak pernah, Mas Dafa, yang namanya pergi trekking. Tapi 3 minggu yang lalu, teman-teman SMA itu mengatakan, yuk, cobain yuk, nggak apa-apa kok, kita pelan-pelan aja. Nah, ternyata saya pas menyadari, oh iya ya, ternyata ini sesuatu yang fun, dan ternyata sudah menjadi tren di mana-mana. Bahkan kadang-kadang tempat-tempat trekking yang berada di Jakarta dan sekitarnya, ini menjadi over exposure, menjadi over dalam hal kita nggak dapat lagi feel alamnya, karena ujung-ujungnya ya jadinya pack sekali ya. Jadinya pack sekali. Contohnya apa? Tempat-tempat trekking di Sentul. Nah, itu yang terlalu padat lah akhirnya sekarang. Nah, itu seperti itu. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa peluangnya sangat besar, karena memang trennya sedang ke sana. Kemudian poin yang kedua, yaitu eksistensi pengobatan, penggunaan bahan herbal yang semakin meluas. Nah, ini terutamanya di saat pandemi. Di saat pandemi ini kita sendiri mungkin mengalami di mana kita takut pergi ke dokter. Kita takut pergi ke dokter, kemudian merasa tidak yakin pada saat kita menggunakan fasilitas dokter jarak jauh atau online, seperti contohnya mungkin Halodoc ya, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga kita kembali ke resep leluhur kita gitu loh.
yang menurut kita, kita mendapatkan referensi dari orang yang lebih kita percaya. Misalnya siapa? Orang tua kita, kakek nenek kita, om tante. Nah, sehingga pada saat saya ngerasa kok kayaknya demam ya, nah itu nggak pergi ke dokter gitu ya. Tapi kita akan coba gali lagi. Dulu biasanya apa ya disaraninnya buat obat-obatan herbalnya. Dan itu terjadi betul-betul di zaman pandemi ini sangat luas. Sebagai contoh, saya itu must have herbal saya adalah jahe merah di rumah itu. Tapi 2020 saya merasakan betapa sulitnya mendapatkan jahe merah ekstrak ataupun jahe merah yang segar. Karena semua orang mencari itu, jadi akhirnya dia kekurangan supply. Kalau ada pun harganya menjadi mahal sekali. Di luar itu apalagi, ada lagi kurkuma domestika atau bahasa umumnya adalah kunyit, kunyit yang biasa kita pakai untuk masak. Itu juga kelangkaan. Tahun lalu kita mengalami kelangkaan untuk produk itu. Poin ketiga, kita bicara tentang herbal, pengembangan herbal. Peluangnya besar karena sinergi antara pengobatan herbal dan modern yang diterima masyarakat dengan baik. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu saya itu pergi berobat ya ke dokter. Kemudian dokter memberikan resep obat. Dan ternyata salah satu dari resep itu merupakan kategori jamu atau jatuhnya adalah suplemen. Nah, pada saat itu saya mungkin bicara tentang 6 tahun ke belakang lah, 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Pada saat itu, karena saya menggunakan fasilitas asuransi yang disediakan oleh perusahaan tempat saya bekerja, tentunya saya charge itu semuanya ke asuransi. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka mengatakan, Ibu, obat ini harus dibayar cash. Asuransi tidak meng-cover. Nah, saya mengatakan, loh, ini kan dari dokter, resep dari dokter. Iya, Bu. Tapi karena ini kategorinya suplemen, Bu. Jadi kalau suplemen itu sifatnya antisipatif sehingga insurance tidak mau meng-cover. Dia hanya recovery yang akan di-cover. Nah, sehingga pada saat itu saya mengatakan terus apa gunanya gitu loh. Dokter memberikan salah satu resepnya itu adalah herbal atau jamu itu gitu ya, atau suplemen itu. Nah, tapi ternyata beberapa tahun terakhir ini asuransi yang kami pakai, bahkan kita sudah berganti asuransi selama bisa dibilang 4 tahun terakhir ya, beberapa asuransi, itu sudah meng-cover. Dengan demikian, saya mengatakan bahwa sinergi ini sudah diterima secara luas, bahwa memang betul untuk membuat orang itu cepat recovery, nggak mesti obat-obat kimia, gitu loh, herbal pun bisa. Nah, itu sebabnya aturannya akhirnya dirubah, herbal ataupun jamu ataupun suplemen yang diresepkan oleh dokter, itu sudah boleh di-cover oleh asuransi. Dan poin yang keempat, bicara tentang peluang untuk pengembangan herbal tourism di Indonesia, itu sangat besar karena kondisi alam Indonesia yang sangat mendukung. Kita memiliki lahan terbuka yang luas, tanah yang subur, kemudian iklim tropis yang membuat banyak sekali jenis herbal itu yang akan bisa tumbuh dengan subur di Indonesia ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, begitu besarnya peluang untuk pengembangan pariwisata herbal, tapi tentunya diikuti juga dengan besarnya tantangan yang dihadapi. Jadi tidak ada yang namanya jalan mulus, lancar, kayak jalan tol gitu ya dalam pengembangan ini. Kami yang berada di industri, di industri pariwisata, itu menghadapi challenge yang cukup besar pada saat kita mau mengembangkan apapun itu kategorinya yang namanya pariwisata special interest. Pariwisata special interest ini seperti contohnya, yaitu mindset dari para pelaku pariwisata sendiri. Di dalam hal ini ada pemerintah, pengusaha, masyarakat setempat, dan turis. Mindset yang seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud di sini? Gitu ya. Ini kita bicara tentang special interest, ya. Kita bicara tentang niche market. Pada saat kita bicara dengan pemerintah, katakanlah kita mengajukan sebuah proposal tentang pembangunan herbal tourism, misalnya seperti itu. Apakah serta-merta langsung didukung oleh pemerintah? Dia akan hitung-hitungan juga.
dampaknya terhadap masyarakat setempat, kemudian apakah ini sesuatu yang hanya tren-trenan saja ataukah sesuatu yang jangka panjang. Belum lagi pada saat kita bicara tentang bahwa supporting system, jadi istilahnya apakah siap daerah itu untuk menerima pariwisata, menerima turis, dan mendukung, sehingga tidak berjuang, istilahnya pengusaha itu tidak berjuang sendiri, hanya membangun titiknya saja, sementara sekitarannya tidak bisa mendukung. Nah, mindset seperti ini juga terjadi kepada pengusaha. Pada saat mungkin pemerintah pusat mengatakan, ayo kita kembangkan wisata herbal. Nah, pengusaha pun akan hitung-hitungan gitu loh. Hitung-hitungannya itu mengatakan, kalau saya alihkan dana saya ini untuk pembangunan wisata X, di mana itu sudah memang dari zaman dulu banyak peminatnya, dibandingkan saya membangun ini, si herbal yang sangat nis. Ah, ini lebih cepat nih, kembali modalnya yang si X ini, misalnya seperti itu. Itu merupakan mindset yang sulit ya. Itu adalah tantangan. Demikian juga dengan masyarakat dan juga si pelaku perjalanan itu sendiri. Sehingga mindset ini menjadi sesuatu yang menurut saya challenge yang cukup besar yang perlu kita betul-betul atasi. Dan poin kedua, mengenai pembangunan lokasi di mana herbal tourism destination ini berada, diharapkan tidak di lokasi yang sudah padat pariwisatanya. Contohnya pada saat kita mengatakan ayo kita kembangkan herbal tourism ini, katakanlah misalnya di Bali, apa tidak boleh? Boleh saja, tapi kan Bali itu sudah cukup banyak dan cukup padat. Apakah harus selalu Bali? Masih banyak daerah-daerah yang berpotensi di Indonesia ini yang bisa dikembangkan untuk menjadi lokasi dari herbal tourism ini. Yuk kita lihat, kita coba gitu ya, untuk meninjau bagaimana kalau kita kembangkan di tempat yang memang masih banyak peluang atau masih terbuka, masih butuh bantuan untuk dikembangkan pariwisatanya. Dan di luar itu, tentunya pada saat kita berbicara tentang membuka daerah wisata baru, itu berarti kita harus membangun juga yang tadi mungkin disebut oleh Prof. Azril juga, yaitu tourism ecosystem. Tourism ecosystem itu tentunya kalau menjadi tanggung jawab satu pihak, itu sangat besar biayanya. Sehingga bisa-bisa rencana itu menjadi rencana yang cuma awang-awang aja, angan-angan saja, karena sangat besar. Tapi kalau kita bisa bergandeng tangan, bisa bersama-sama, bagaimana di setiap daerah, terutama daerah yang sudah berkembang pariwisatanya itu, mereka memiliki yang namanya asosiasi atau perkumpulan atau badan yang memang multi ya. Semua ekosistem yang ada di dalam pariwisata itu bersatu di situ. Nah, sehingga yuk kita bicarakan ini, peluangnya seperti apa? Bangunnya bagaimana? Karena kalau cuma titik dari katakanlah kebun herbalnya saja, ini nggak ada apa-apanya. Kebun herbal itu harus didukung dengan apa? Mungkin restorannya. Ya, restorannya, kemudian apalagi tempat menginapnya. Kemudian apalagi souvenirnya. Mungkin ada beberapa pelaku bisnis yang sanggup melakukan ini sendiri dan membuatnya menjadi sesuatu yang besar atau super katakanlah one stop tourism, herbal tourism. Tapi tidak semuanya. Bagaimana dengan mereka yang punya idea sangat bagus tentang mengembangkan herbal tourism ini, tapi dia fokus kepada si herbal tourism-nya saja. Nah, sehingga ekosistemnya ini harus didukung supaya orang-orang atau pengunjung ataupun traveler itu mau berkunjung ke tempat itu. Yang terakhir dari tantangan yang saya lihat yaitu minimnya jumlah herbalist expert yang berlisensi sehingga dapat dipercaya oleh turis internasional dan domestik. Nah, ini challenge yang memang bagaimana kita harus meng-encourage-nya. Dari jalur pendidikan misalnya. Dari jalur pendidikan, apakah bisa betul-betul memastikan bahwa tiap tahun itu ada gitu loh ahli-ahli baru, herbalis-herbalis baru, sehingga ini nggak pernah putus nih. Dan itu akan berkembang terus. Karena pada saat kita bicara market internasional,
mereka harus di-convince. Mereka harus di-convince bahwa herbal tourism ini memiliki herbalis yang berlisensi. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi suatu challenge yang menurut saya harus kita sikapi juga. Next slide. Oke. Apa sih rekomendasinya? Rekomendasi untuk pengembangan wisata herbal. Dari apa yang saya amati, rekomendasi yang bisa saya berikan dalam hal ini adalah diharapkan terbentuknya aliansi bisnis strategis yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta seluruh pelaku usaha wisata herbal, atau dalam bentuk besarnya adalah wellness. Nah, seperti tadi yang saya sudah dijelaskan di poin tantangan, nah, tentunya ini bicara soal mindset dan juga bicara soal tentang biaya. Nah, sehingga aliansi ini, aliansi bisnis strategis ini yang kita harus encourage untuk terjadi. Kemudian poin keduanya adalah fokus pada kekuatan keahlian dari masing-masing daerah sehingga nggak terjadi repetition. Katakanlah Bali dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Kalimantan itu punya gitu loh resep leluhur. Jadi jangan istilahnya mengcopy apa yang sukses di Pulau Jawa kemudian dibuat itu di Pulau Sumatera, jangan. Ke Bali aja, ke masing-masing kekuatan di setiap daerah itu pasti punya. Jadi membuatnya unik sehingga pada suatu saat kita membuatnya menjadi series. Herbal, katakanlah herbal series traveling atau paket. Sehingga orang datang dari Jepang, dia bisa datang langsung ke 3 titik atau 4 titik. Seperti itu dengan tentunya hal yang berbeda-beda yang ditawarkan. Kemudian poin yang ketiga itu menyediakan fasilitas dan produk service yang market internasionalnya itu bisa terima maupun nasional. Yang serba eco-friendly, no preservatif, organik, dan natural menjadi kekuatan yang membangun wisata herbal. Dan poin keempat, secara berkesinambungan mengumpulkan data, melakukan riset, dan pengembangan baik lokasi, market, ataupun marketing, dan fasilitas. Jadi tetap ya, yang namanya tempat wisata itu seperti halnya juga produk di mana-mana, pabrikan juga sama, harus melakukan research and development sehingga dia tidak stuck, tapi dia akan terus berkembang dan terus maju dan terus ada. Karena waktu juga sudah hampir berakhir, saya ingin kita sama-sama melihat video yang akan diputarkan. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana satu herbal tourism dihadirkan ya di Tawangmangu, Jawa Tengah. Dan menurut saya ini salah satu contoh yang bisa menjadi tolak ukur atau benchmark. Silahkan.
Oke, baik. Itu sebagai salah satu contoh ya yang sudah berkembang dengan baik. Jadi paling tidak kita ada gambaran seperti apa sih wisata herbal itu. Masih ada slide saya atau sudah habis? Dari operator boleh dibantu? Slide-nya masih ada apa gimana? Oke, kalau ada kesulitan, saya rasa saya akhiri di sini saja dari pemaparan saya. Nanti kita lanjutkan di sesi Q&A. Begitu, Mas Dava, silakan. Baik, terima kasih Bu Eva. Keren banget tadi pemaparannya. Di mana Bu Eva sendiri langsung bagaimana keimplementasi untuk kita semua bisa mengembangkan dari herbal tourism itu sendiri. Mungkin boleh saya sedikit berikan conclusion dari apa yang sudah Bu Eva paparkan. Jadi tadi Bu Eva juga sempat menginfokan bahwa dari yang sudah dibacakan dari Bu Eva itu, tourism itu sendiri menurut tanggapan atau perspektif Bu Eva itu merupakan how to please people. Jadi itu butuh passion dan juga antusias. Dimana tadi sempat kita agak sedikit have fun dulu dengan bertanya apa aja sih herbal yang udah pernah dikonsumsi dari para attendees, dan itu memang melihat ternyata banyak antusiasnya yang sudah mengkonsumsi herbal dan percaya bahwa herbal itu sendiri atau suplemen ya tadi bisa disebutkan itu baik untuk diri kita. Dan dari herbal tourism itu sendiri dibagi dari heritage yang pasti itu segala sesuatu dari warisan leluhur yang sudah lebih dulu mencobanya, lalu ada dari eco yang mana karena herbal itu banyak dari tumbuh-tumbuhan yang mana kita harus mempelajarinya juga, dan health and wellness tentunya, kuliner dan tea tourism. Dan yang langsung memikat pandangan saya saat melihatnya itu adalah peluang herbal tourism. Nah, ini menarik karena memang trend back to nature itu juga menjadi faktor utamanya, lalu eksistensi pengobatan yang sebelumnya Prof. Azril juga sempat mengatakan bahwa pengobatan bisa loh di Indonesia aja, kenapa harus jauh-jauh ke Penang? Karena di sini juga banyak rempah-rempah yang sangat menyehatkan, bisa menyembuhkan. Lalu sinergi lingkungan modern, lalu ada juga alam Indonesia yang sangat mendukung. Nah, dan tentunya dari peluang-peluang tersebut ada tantangan seperti mindset yang harus dibentuk, juga destinasi herbal yang belum ada di tempat yang padat pariwisata, dan juga masih jarangnya atau sedikit herbalis atau ekspertis pada bidangnya. Dan juga untuk rekomendasi sendiri, istilah solusi dari tantangan tersebut itu kolaborasi dengan pemerintah, juga dengan para pelaku wisatanya, dan juga harus mencari kekhasan pada daerah, serta fasilitas yang harus dikembangkan lagi, serta riset untuk terus berkembang secara riset data, ataupun riset perkembangan zaman, tren, untuk bisa tetap bertahan di industri sekarang. Dan tadi sudah ditampilkan juga wisata minyak atsiri dari yang Bu Eva tampilkan tadi. Baik, kita sudah selesai di sesi pemaparan dari ketiga narasumber-narasumber hebat, ada Prof. Azril, Mas Dega, dan juga ada Bu Eva. Nah, sebelum memasuki sesi selanjutnya, saya ingin memberitahukan dulu kepada para teman-teman attendees, boleh bertanya di kolom chat sesuai dengan format yang sudah ada, dan juga saya ingin memberitahukan bahwa dari setiap penanya itu akan menjadi kandidat untuk mendapatkan door prize. Jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya dan manfaatkan peluang kesempatan waktu ini untuk bisa ngobrol langsung dengan para pakar ahlinya nih. Nah, untuk itu langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sharing session, yang mana Bu Dias juga boleh dipersilakan hadir juga bersama dengan para pembicara. Ada Prof. Azril, Mas Dega, dan Bu Eva. Oke, untuk itu saya ingin melanjutkan ke sesi sharing session. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi untuk SOP-nya itu, teman-teman boleh memberi pertanyaan dengan cantumkan nama, lalu instansi, dan pertanyaan untuk siapa, lalu baru pertanyaannya. Contoh misalkan Davarel Raditya underscore Universitas Indonesia underscore untuk Mas Dega, lalu pertanyaannya saya tulis, baru dikirim ke Zoom chat. Nah,
Pertanyaan yang diajukan juga harus sesuai dengan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh masing-masing narasumber dan tidak boleh menyinggung unsur SARA. Nah, pertanyaan akan dipilih oleh panitia dan disesuaikan dengan waktu sesi sharing session selama 40 menit ke depan. Baiklah, teman-teman, berikut sudah saya bacakan SOP dari sesi sharing session. Boleh dimulai untuk mencantumkan pertanyaan yang nanti akan dipilih oleh panitia. Nah, namun sebelum kita melakukan pertanyaan kepada para pembicara, saya sendiri pribadi ingin bertanya nih langsung ke pakar-pakarnya. Di sini ada Prof. Hazril, Bu Eva, Mas Tiga mungkin agak berhalangan. Saya ingin bertanya, Prof. dan Ibu, tadi kan kita sudah melihat bahwa peluang dari herbal tourism itu memang tinggi dan secara keilmuan herbal tourism itu bisa terus dikembangkan. Nah, pertanyaan saya, gimana nih dari destinasi-destinasi yang ada di Indonesia yang untuk bisa meningkatkan herbal tourism? Jadi, apakah orang kalau bilang herbal tourism harus tentang daerah-daerah Jawa atau harus tentang daerah-daerah Bali? Gimana daerah-daerah lainnya seperti yang ada di Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan Sumatera? Karena kan memang yang terkenal dari Indonesia itu bahkan wisatawan mancanegara kalau kenal Indonesia kenalnya Bali. Nah, gimana apakah ada tanggapan dari Prof. Azril dan Bu Eva gimana cara untuk dan Mas Dega juga untuk menarik para wisatawan itu untuk tahu bahwa herbal tourism itu juga ada di daerah-daerah lain seperti pulau-pulau yang lain. Baik, silakan, boleh mungkin dari Bu Eva dulu, boleh, silakan. Oke, baik. Kembali lagi, tadi seperti yang saya sampaikan mengenai peluang ya. Jadi pada dasarnya setiap daerah di Indonesia ini memiliki peluang yang sama sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya kita meng-create, tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Azril, sebenarnya itu kan pariwisata itu kan sebenarnya we create and we see something from different angle, lebih seperti ke situ ya, kalau tadi saya bisa ambil itunya ya, intisarinya. Nah, sehingga pada saat tadi Mas Dava bertanya bagaimana peluangnya, peluangnya sangat luas. Kenapa tadi saya lebih mengarahkan kepada daerah-daerah yang belum padat pariwisata sehingga adanya pemerataan. Nah, bagaimana para pelaku wisata dalam artian traveler ataupun turis itu bisa mengetahui bahwa katakanlah di daerah Kalimantan itu ada loh yang namanya herbal tourism. Nah, itu kembali lagi bagaimana daerah setempat mempromosikannya. Mempromosikannya itu kepada channel yang tepatkah, kemudian menyampaikannya itu secara tepatkah gitu loh. Jadi lebih membuat orang okay, kenapa enggak gitu loh. Saya belum pernah ke Pulau Kalimantan, tapi kalau pikir-pikir di Pulau Kalimantan apa ya? Kalau secara alam yang menarik mungkin tidak seperti kita bicara Bali ataupun daerah-daerah eksotik lainnya yang ada di timur gitu ya. Tapi akhirnya dengan pengembangan pariwisata herbal, mungkin rekan-rekan di sini pernah dengar nggak yang namanya Batimung Spa, Batimung Treatment. Nah, itu adalah salah satu kebanggaan Indonesia yang otentik, bagaimana kita memiliki yang namanya beberapa treatment spa. Ya, pastinya kalau di sini jagoannya Mas Dewangga nih yang ngerti pasti ya. Itu adalah Batimung itu asalnya dari Kalimantan. Tapi bagaimana caranya orang se-Indonesia ini gitu ya mengenal yang namanya Batimung Treatment ini. Kalau di daerah saya ini kan dari Sumatera Utara ya, Tobing. Nah, itu ada yang namanya Ukup. Saya sendiri baru tahu 5 tahun terakhir ini apa itu Ukup Spa gitu loh. Dan itu juga ada treatmentnya khusus dengan bahan yang khusus, beda dengan si Batimung, beda dengan si ya, yang ada di Jawa, beda dengan yang ada di Bali. Nah, seperti itu sih, Mas. Jadi potensi itu ada, tinggal bagaimana kita membuat itu menjadi sesuatu yang menarik, berdaya jual tinggi, dan betul-betul kepada market yang tepat. Begitu. Baik, terima kasih, Bu Eva. Berarti perlu poin pentingnya itu di brandingnya ya, Bu, ya. Harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Oke, mungkin selanjutnya saya boleh minta tanggapan dari Prof. Azril nih. Prof. Azril, silakan. Ya, terima kasih. Ya, sampaikan Bu Eva tadi betul ya. Jadi memang pemahaman herbal itu
sejak saya mulai kerja saja, kami itu sudah mengembangkan herbal. Saya bekerja itu 1 Januari 69. Nah, 1 Januari 69 itu herbal itu sudah kebetulan saya waktu itu kerja di salah satu kementerian, yaitu pertanian, dan saya megang perencanaan di sana. Itu sudah kami kembangkan, bahkan sampai halaman. Jadi pekarangan itu harus ditanam disebut apotik. Jadi pekarangan itu yang harus ditanam dengan tanam-tanaman apotik. Dan itu sudah populer di rakyat. Hanya memang kalau di seluruh Indonesia belum. Nah, karena apa? Karena permasalahannya masing-masing provinsi, ini tergantung gubernurnya juga, apakah dia concern atau tidak ke sana. Nah, betul, jadi sekarang misalnya yang sederhana saja, di Sumatera Barat, di kampung saya, itu di kampung ibu tadi Sumatera Utara, saya Sumatera Barat. Nah, itu kopi, orang kan minum buah kopi. Nah, di sana itu ditanam, diminum teh, tapi dari daun kopi, itu teh. Namanya kawa, itu populer sekali. Hampir semua anak muda itu minum daun kawa itu. Jadi kawa itu ya entah kenapa itu kok bisa jadi teh dari daun kopi gitu ya. Padahal kopi itu buahnya. Nah, itulah suatu hal yang sangat menarik dan sebenarnya khasiatnya yang di nenek moyang. Jadi artinya kalau kita pelajari bahwa apa yang disampaikan tadi itu harus belajar dari warisan kita dulu. Nah, warisan kita dulu itu kelemahan kita adalah di saintifiknya. Kami sudah ada PDHMI, Perhimpunan Dokter Herbal Medicine Indonesia, itu sudah ada. Jadi jangan khawatir, Bu Eva, itu sudah ada PDHMI. PKKAI juga, kami sudah bentuk Perhimpunan Kedokteran Komplementer Alternatif Indonesia. Di samping tadi herbal, dokter, tapi juga yang mengkaitkan dengan herbal tanaman juga, itu banyak ya, disebut PKKAI. Sehingga membypass secara alamiah itu sudah dikembangkan secara medis, tapi hanya barangkali kelemahan kita sama ibu apa dari bapak dari Mustika Ratu tadi, uji klinis kita memang lemah dalam bidang herbal. Ya, kalau itu betul, uji klinis itu ada syaratnya dan lama gitu. Sekarang masalah vaksin saja gara-gara uji klinisnya kita berantem kan di antara kita. Nah, itu memang ada syarat-syaratnya. Itu kelemahan kita kalau untuk menjadi obat. Tapi kalau untuk menjadi suplemen, kata Ibu Eva tadi, itu nggak ada masalah. Boleh saja dengan uji biasa. Tapi kalau dia mau menjadi obat medis, itu medik, jadi ada medicine, nah itu harus ada uji klinisnya. Nah, di sini barangkali yang kita harus bersama-sama. Tapi alhamdulillahnya, dokter juga, perhimpunan dokter herbal juga sudah ada. Medis. Dokter herbal, tapi herbal medicine. Bukan herbal yang macam-macam gitu, tapi itu untuk medis gitu. Tapi untuk kita lebih kepada kesehatan. Saya sebenarnya lebih mempopulerkan health tourism dengan wellness tourism-nya. Antara lain itu ada spa, ada herbal. Itu ya, tapi semuanya herbal gitu. Tapi bisa dengan spa. Saya juga mengembangkan spa dari ampas kopi. Kopi banyak minum anak-anak muda, tapi ampasnya dibuang. Kan sayang. Nah, itu saya ambil, saya pakai untuk menjadi spa. Oh, keren gitu. Nah, itu khasiatnya cukup bagus. Dan juga batik juga ini kayak yang saya pakai ini. Ini juga dari batik ampas kopi. Jadi dari ampas kopi saja reuse dan recycle itu konsep yang orang luar negeri sangat concern. Mereka sangat lingkungan itu sangat ini mau datang ke Indonesia itu karena ada daya tarik. Jadi gini. Kalau kita ada gula dengan semut, janganlah semutnya yang dibawa ke Indonesia, wrong. Gulanya ciptakan yang lebih manis gitu. Jadi kalau gulanya lebih manis, semut itu akan datang gitu. Nah, ini filosofi yang menurut saya salah. Makanya saya selalu menyebut ya pariwisata itu creation value. Jadi dia mengembangkan satu value, added value-nya itu sebenarnya yang kita. Dan satu lagi, baru pariwisata itu adalah people industry. Kenapa? Itu ada turis yang menyelenggarakan juga orang. Jadi the people industry. Tapi orang pariwisata sekarang itu nggak mau. Oh, bukan, itu service. Bukan service, saya bilang itu. Tapi people. Karena people-nya, bukan service-nya, saya bilang. Kalau people-nya sudah oke, itu people industry. Makanya creation value itu yang harus dibuat. Ini yang sampai sekarang filosofis ini tuh belum terhayati. Tapi yang disampaikan Ibu Era itu sangat bagus. Ya. Pak Duangga juga sangat bagus. Ya. Kebetulan Pak Dewangga, anak saya yang tua itu mungkin kenal Ibu Muriati, dia bekerja dulu di sana. Dokter Azhar Azhari, Azhar namanya, Azhar Azhari. Tapi sekarang dia di IATA.
Singapura. Nah, kalau orang pariwisata tahu tuh IATA itu apa. Nah, banyak membantu juga dalam bidang herbal juga. Saya senang herbal karena saya lebih saya gini, jangan bilang ada herbal, ada kimia, salah. Herbal itu kimia juga, hanya kimia itu terbagi dua, kimia organik dan kimia anorganik. Nah, kita ini kimia organik. Yang anorganik itu yang kimia yang chemistry. Jadi kimianya itu chemical lebih kepada chemistry. Itu kimia juga sebenarnya, kimianya pada organik. Saya belajar kimia. Jadi harus ternyata itu kimia juga, hanya kimianya organik. Nah, organik itulah yang kita bilang bahwa dari herbal ini segala macam gitu. Jadi artinya pemahaman-pemahaman ini saya sangat menarik adalah kalau kita bandingkan dengan pariwisata, ini harus menjadi andalan utama. Makanya saya bilang health tourism itu menjadi andalan Indonesia harusnya. Kenapa? Jalur rempah itu kan Indonesia. Sehingga saya bilang, sampai saya dimarahin oleh orang luar negeri, ya, profesor ngomel mereka, bahwa spicy itu Indonesia aja. Sehingga kalau Anda masak, itu artinya dari Indonesia. Kenapa? Makanan Indonesia adalah slow food. Bukan fast food. Slow food is the best of food. Coba secara ilmiah kayak apapun dikaji, itu diakui. Tapi saya bilang, ini Indonesia. Kenapa? Indonesia pernah dijajah, dirampok semua spicy-nya, saya bilang. Oleh Portugal, saya bilang. Oleh Belanda. Nah, itu menarik. Kalau kita angkat, itu wow, menarik itu. Jadi, kenapa why not ya? Jadi, mulai dari herbal kita angkat, kita kembang. Tapi kita dasarnya itu ke ilmiahnya. Nah, orang yang ilmiah ini di Indonesia itu sangat langka. Nah, ini barangkali. Mungkin dengan Bu Eva ini juga, sangat jarang orang kayak Bu Eva ya, saya mungkin 1-2 barangkali, apalagi dia baru tobing lagi. Tapi oke, maksud saya bukan itunya, pemahamannya Indonesia national, mari kita develop the creation values that is a tourism. Tourism is not a place. Tourism bukanlah fisik banget. Sehingga dibangunlah Mandalika itu fisik. That is wrong. Itu yang diklaim oleh dikritik oleh UNWT pembangunan Mandalika. Enggak apa-apa, oleh menteri juga saya ngomong di depan beliau itu begitu. Bukan itu saja gitu aja. Jadi harusnya bahwa disebut pariwisata itu yang tadi itu, jadi values-nya itu kita angkat, itu tergantung kita how kita develop. Nah, kalau memang demikian keren kita dan kita akan disorot di luar negeri. Indonesia itu sebenarnya tidak butuh luar negeri. Sebenarnya Indonesia itu everything there katanya. Jadi Anda bodoh katanya. Orang-orang Singapura bilang Anda bodoh. Pasar Anda itu pasar Indonesia aja, jangan usah keluar negeri aja. Anda udah hebat katanya. Dia bilang. Setelah saya pikir betul juga. Dia bilang kita ini bodoh. Dia bilang. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof Azril. Jadi mari kita buat manis gula di Indonesia makin manis ya Prof ya. Yes. Ini selanjutnya mungkin Mas Dega. Ada Mas Dega. Yes. Halo. Gimana Mas Dega boleh beri tanggapannya terhadap destinasi-destinasi di Indonesia, gimana caranya untuk lebih memaparluaskan bagaimana herbal tourism nggak hanya Jawa Bali. Silakan Mas Dega. Sebenarnya ya itulah, jadi Indonesia itu punya banyak banget keanekaragaman ya. Kayak dari Ibu Eva tadi juga sempat bilang ada minyak atsiri yang selalu di itu sangat luar biasa. Value-nya tuh bagus gitu. Jadi bahkan di produknya kita pun juga ada yang namanya plastagi daun sirih, itu minyak atsirinya tinggi banget dan katanya bahkan kalau menurut hasil finish yang kita buat, minyak atsiri itu 3 kali lipat daripada fluoride, untuk lebih baik daripada fluoride. Jadi yang digadang-gadang sama Pepsodent, gitu ya, menyebut brand lain, itu sebenarnya memang bagus gitu. Cuman atsiri itu ada yang secara ilmiah itu ada di Indonesia, dan itu emang, dan bahkan dan hampir semua wilayah di Indonesia itu punya gitu kan. Bahkan sirih itu di Indonesia itu ada puluhan, bahkan ratusan jenis gitu yang memang bisa digunakan. Gak hanya cuman untuk untuk kalau orang Jawa itu biasanya ada buat nginang ya gitu, atau jadi buat bersihin gigi gitu ya. Tapi itu fungsinya banyak banget. Jadi sebenarnya destination herbal itu sangat baik dan ini potensialnya sangat besar banget. Tinggal nih kalau aku sih lebih nyorotin dengan generasi mudanya sekarang, yuk jangan pernah ngerasa bahwa Indonesia tuh jadul nih gitu. Indonesia tuh kurang kurang oke kalau misalnya kita ngangkat
tentang budaya-budaya kita. Padahal budaya kita tuh kalau kamu bisa compare dengan yang ada di Singapura, Singapura tuh nggak punya apa-apa, men. Mereka tuh cuma punya teknologi aja dari kota transit. Indonesia itu gila banget. Dia punya banyak banget apapun yang kamu butuhkan. Dimanapun itu ada di Indonesia. Jadi kamu kenapa nggak bangga dengan Indonesia? Dan yuk kita mulai bangga banget dengan barang-barang Indonesia. Gunakan barang-barang Indonesia, bahkan sampai opung saya dulu pernah sakit gitu ya, kemudian berobat ke Jepang juga gitu. Mereka itu bilang, dokter di Jepang tuh sempat bilang bahwa ini harus menggunakan sampo herbal dan sabun yang herbal. Jadi kurangin yang menggunakan chemical gitu. Sehingga dari situ opung akhirnya beralih semuanya produknya itu jadinya herbal-herbal. Dan alhamdulillah penyakitnya itu kebetulan autoimun. Itu luar biasa, progresnya sangat baik, dan sampai sekarang opung saya umurnya di 82 tahun dan masih sangat sehat, bisa nyetir sendiri, bisa jalan-jalan bareng sama saya, dan bahkan masih kadang ke Surabaya, bahkan ke Jakarta, itu mereka flight sendiri, dan itu luar biasa banget. Jadi jangan pernah kamu, teknologi boleh diikutin, tren boleh diikutin, karena jangan sampai nggak ngikutin tren, tapi tetap. Indonesia itu punya banyak banget potensial yang memang bisa kita manfaatkan lebih, dan jangan sampai kita itu ini diklaim sama tempat lain, negara lain, bahwa padahal yang dari dulu itu kita suka abaikan ya gitu, dan potensialnya sangat besar banget. Itu aja sih pesan dari aku. Jadi herbal di Indonesia, totally agree dengan Prof. Azril, Bu Eva, semuanya itu ada di Indonesia. Yuk kita explore bareng-bareng. Indonesia punya anak-anak pinter, punya anak-anak yang genius, dan ini tinggal kita communication-nya aja yang kita gunakan supaya lebih millennials. Gitu aja sih kalau dari aku. Makasih banget Mas Tiga, berarti benar ya harta karunnya itu di Indonesia. Oke, mungkin selanjutnya dari Bu Dias ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada pertanyaan, boleh dipersilakan waktunya ringannya kepada Bu Dias. Baik, terima kasih. Saya mungkin cuma mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Azril, Mbak Eva, sama Mas Dega atas partisipasinya. Memang ini luar biasa sekali ya, herbal yang sebetulnya kita punya potensinya, tapi belum kita kembangkan. Apalagi kalau kita melihat misalnya di beberapa negara seperti Cina, Jepang, Korea, itu kan memang sudah luar biasa ya dalam pengembangan wisata herbal. Nah, mungkin ini sebetulnya salah satu cara buat kami, para dosen itu, membukakan pada mahasiswa bahwa banyak sebetulnya yang bisa kita kembangkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi, karena memang sekarang bukan zamannya lagi kita melakukan semuanya sendiri, tapi harus bersama-sama supaya lebih lebih cepat, terus juga bisa lebih ini lagi, lebih baik lagi dibandingkan misalnya satu kepala, pasti lebih baik banyak kepala daripada satu kepala. Ya, itu aja sih, Mas Farel. Mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman yang bertanya, mumpung ini waktunya Bapak Ibu kan terbatas ya, karena sudah mau mendekati makan siang dan sholat. Ibu, ada pertanyaan dari Kak Farah dari UI, ditanyakan kepada Mas Dega, melihat herbal dapat diaplikasikan tidak hanya sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi, tetapi juga dapat melalui hal lain seperti apa? Bagaimana perkembangan aplikasi penggunaan herbal dalam bentuk yang lain ke depannya? Pada Mas Dega, boleh waktu dan jaringan dipersilakan. Halo Mas Dega. Oh, atau mungkin kalau memang Mas Dega masih berada, ya, halo. Oke, kalau Mas Dega masih berhalangan, saya lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Felicia dari Universitas Tadulako, ditujukan kepada Ibu Eva. Bu Eva, skill apa sih yang harus dimiliki pemula dan awam untuk bisa menjalankan bisnis dari bahan herbal? Mohon bimbingan ya Bu. Silakan kepada Bu Eva. Apa tadi itunya? Apa awalnya? Pertanyaannya skill apa yang harus dimiliki kepada oleh pemula untuk memulai bisnis herbal dalam bahan herbal gitu.
Okay. Skill apa? Nah, sebetulnya saya ini bukan pelaku bisnis herbal ya. Jadi kalau persis seperti apa skillnya, tentunya saya mungkin lebih menganggap begini. Sebenarnya ini akan menjadi sama dalam hal bisnis apapun juga. Pada saat kita mau memulai, itu pertanyaannya adalah apakah memang kita memiliki passion di bidang itu. Katakanlah saya kepingin memulai bisnis herbal, tapi saya bukan seorang herbalis loh, gitu ya. Saya juga tidak memiliki tanah yang luas, yang nganggur, yang harus saya kelola. Kalaupun saya kepingin membuat bisnis herbal atau tourism herbal tadi itu, saya harus mencari lahannya, kemudian saya harus mencari herbalisnya, katakanlah seperti itu ya. Apakah itu cukup? Ya, nggak cukup. Yang penting adalah apa? Si pengusahanya itu, si inisiatornya itu memiliki passion. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki skill, ya, dia tidak memiliki pengetahuan di bidang apapun yang sedang dia mau bangun, dia mau rintis, paling tidak dia punya passion di situ. Karena saat dia punya passion di situ, dia akan cari tahu, dia akan belajar, atau dia akan mencari orang yang sangat mengetahui apa yang ingin dia kembangkan. Sehingga orang itu bisa dia perlakukan sebagai seorang profesionalkah di dalam usahanya, atau sebagai seorang, katakanlah, menjadi co-founder atau menjadi seorang owner. Contohnya apa? Kayak bisnis kulineri sekarang deh. Bisnis kulineri sekarang kan kadang-kadang pemilik bisnisnya tidak tahu sama sekali bagaimana memasak. Tidak tahu sama sekali yang namanya dunia kuliner dalam artian resep-resepi dan sebagainya. Tapi dia punya passion. Dia antusias sekali, kepingin. Karena di dalam hayalan dia, dalam bayangan dia, selama ini belum terpuaskan oleh restoran-restoran yang ada. Nah, sehingga apa? Dia gandeng chef. Nah, chef itu kemudian diklaim sebagai apa? Owner. Apakah chef itu menjadi shareholder di situ? Tidak. Makanya dibilang chef owner. Nah, itu kalau kita aplikasikan di bidang lain. Sama halnya tadi dengan pertanyaannya, bahwa kalau di dunia herbal tourism seperti apa sih? Nah, mana yang kita punya? Apakah kita punya skill-nya dalam hal ini adalah sebagai herbalisnya? Kemudian, atau kita lebih kepada, okay, saya punya modal. Dan saya sangat antusias di bidang herbal ini. Saya kepingin, angan-angan saya harus punya yang modelnya begini, 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 begini. Nah, itu starting point-nya dari sana, Mas Dafa. Baik. Terima kasih, Bu. Semoga menjawab ya untuk tadi Kak Felicia ya. Nah, selanjutnya mungkin saya ada pertanyaan untuk Prof. Azril sekarang nih. Baik. Pertanyaannya ini dari Vanessa. Bagaimana mengenalkan kepada masyarakat bahwa herbal atau wisata herbal dapat menjadi sebuah kegiatan pariwisata? Karena masih banyak sekali yang belum familiar dengan herbal tourism. Mungkin dengan herbalnya pun familiar, tapi dengan herbal tourism itu sendiri masih kurang familiar. Gimana nih Prof, kira-kira metode pengenalannya? Silakan kepada Prof. Azril. Mute. Oke, okay. Terima kasih. Itu sangat simpel. Kan memang kalau kita bicara herbal, itu kan spesifik amat, tapi sampaikan Bu Eva juga. Jadi kita jangan masuk dulu ke herbalnya, tapi masuk aja ke health tourism, apalagi ke imunitas, ataupun kepada kebugaran. Nah, kalau kita bicara kebugaran, orang pada concern, gitu. Nah, baru kita masuk bahwa kita bugar, tidak menggunakan dibilang tadi tidak menggunakan kimia, sebenarnya kimia juga sih itu, hanya kimianya kimia organik ya, bukan anorganik gitu. Nah, tetap saja dari situ baru misalnya kayak minuman saja, F&B, food and beverages. Nah, F&B makan food, atau kita kenalnya kuliner. Nah, ini kadang-kadang beda istilah, tapi sama aja sih, kuliner itu ada makanan, ada minuman. Nah, kalau kita makanan semuanya pakai herbal, itu kan makan juga kan gitu ya, F&B juga, tapi lebih banyak kepada herbalnya. Hanya masalah herbal ini kan kita mengurangi pengaruh-pengaruh kimia dari anorganiknya ini sebenarnya. Sehingga makanlah yang sehat, itu adalah. Tapi bukan hanya untuk makan saja, kan, tapi juga untuk kulit juga bisa sehat. Kan gitu tadi, beauty tadi. Hanya tolong aja nih Pak Dangga tadi, kalau bisa jangan untuk perempuan saja. Saya selalu mengkritik ini ya, Mustika Ratu.
kok perempuan aja, saya suka lulur, saya bilang laki-laki, saya bilang saya suka spa, itu laki-laki, saya bilang kenapa kok ini perempuan saja di ini kan, coba bikin the wellness juga untuk perempuan juga, untuk laki-laki juga bisa sehat. Jadi untuk by ini ya, by sex juga bisa gitu. Jadi itu untuk sehat. Kalau untuk kulit juga kan kita butuh kan, supaya tidak keriput segala macam misalnya. Wah, kok hanya perempuan saja, saya bilang. Nah, laki-laki juga ingin gagah kan penampilannya. Demikian. Nah, jadi artinya bahwa kita mulai itu jangan langsung kepada herbal. Yeah. Kalau herbal aja kadang-kadang orang bingung gitu. Betul. Tapi kita mungkin kegiatan kita sekarang itu ya kebugaran mungkin saya lebih enak wellness ataupun health tourism gitu. Dari situlah baru kita masuk, kita tidak ada unsur-unsur kimia anorganiknya, kita lebih kepada organiknya. Minuman temulawak nih Ibu Eva, saya membuat temulawak itu menjadi herbal welcome drink untuk di hotel. Keren. Rasanya sama alkohol bisa, tetapi bukan alkohol, semuanya temulawak. Nah, begitu orang asing bilang, nah ini dia nutritional fact-nya. Saya bilang khasiat ininya itu ini dah. Kaget mereka itu, saya tambah lagi. Ya udah silakan aja, saya bilang gitu. Jadi nanti bagi-bagi resepnya ya, Prof. Oke. Nah, jadi kami sudah publish ya. Jadi herbal welcome drink itu menit temulawak segala macam itu sangat menarik. Dan naik seperti itu. Kita alkohol, non alkohol, orang luar negeri okay, ada alkohol, tapi alkoholnya Indonesian alkohol, tapi tanpa apa. Nah, itu why saya rasa hebat di kita tuh. Saya bikin temulawak tapi seperti minumnya tuh ya mereka enak. Oh, ini bagus sebenarnya ya. Jadi siapa yang mempopulerkannya? Istri-istri kabinet Indonesia. Bukan saya. Dia mempromosikan. Jadi enggak usah saya, biarin aja semua. Jadi kabinet Indonesianya yang mempopulerkan. That is Pak. Jadi mulai kita masuk kepada yang ada saja dulu, baru setelah itu kita masuk ke herbal. Bahkan kalau kita langsung ke herbal, banyak orang yang kadang-kadang alergi apa sih herbal. Yang disebut herbal itu, padahal itu semuanya itu herbal gitu. Jadi that is sesuatu yang khasiat. Nah, yang lemah di kita itu, kita mengembangkan khasiat-khasiatnya secara ilmiah, ke imunitas kita, ke kesehatan kita. Nah, Bapak tahu nggak, pohon bambu kan punya daun. Nah, bambu itu bisa mengeluarkan oksigen jauh lebih tinggi dari pohon biasa, 135%. Itu hasil ya lab saya, sama semua sudah mengakui 135% dan mengabsorb CO2, carbon dioksida jauh lebih tinggi daripada pohon daun biasa. Nah, kenapa tidak kita nanam pohon bambu? Nah, misalnya begitu. Saya membuat rebung itu ya bisa kita kembangkan. Saya buat cookies. Mungkin Ibu Eva senang masak ya, saya senang masak. Tapi juga senang makan saya. Senang makan yang lebih penting. Nah, bikin cookies itu dari mana? Dari bambu, rebung bambu. Saya kasih menteri pariwisata waktu itu Ibu Marti, "Bu, ini ada cookies, Ibu coba." "Wow, Pak Sir, ini cookies-nya enak sekali. Dari mana nih?" "Itu dari bambu, Bu." Kaget beliau, bambu muda itu rebungnya. Ini satu-satunya di dunia. Ibu salah lagi. Di dunia dan di akhirat. Ibu cari di akhirat juga tidak ketemu, saya bilang. Nah, ini barangkali satu hal yang secara ilmiah kita buat, kita bantu membuat cookies secara ilmiah dari rebung bambu. Nah, itulah keren Indonesia, saya bilang. Jadi, unik, betul-betul otentik. Kita bikin otentik, there is a lot of the things is authentic from Indonesia. Hebat, Nusantara. Baik, terima kasih Prof. Azril. Keren banget jawabannya. Mungkin semoga terjawab ya tadi para penanya yang sudah bertanya. Nah, ini selanjutnya tadi kan ada pertanyaan untuk Mas Dewa enggak ya, agak terhambat. Untuk Mas Dega bisa ini ya, bisa coba. Halo Mas Dega, apakah hadir di dalam Zoom? Halo Mas Dega. Oh, sepertinya masih berhalangan. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan ini untuk universal aja nih untuk Bu Eva, Prof. Azril dan juga Mas Tega. Baik, jadi kan ini saya baca pertanyaan dari Kavalen dari STP Trisakti, pertanyaannya ini untuk membuka wisata herbal ini kan perlu menemukan inovasi juga dari bahan-bahan herbal lalu membuka destinasi sesuai dengan herbal tersebut. Nah,
kira-kira inovasinya apa aja dan apakah bisa suatu destinasi wisata budaya atau misalkan wisata sejarah itu dikolaborasi dengan wisata herbal? Dan kira-kira hasil bentuk jenisnya itu bakal kayak apa ya? Oke, boleh mungkin dari Bu Eva dulu. Silakan Bu Eva. Tadi nama penanyanya siapa? Valen. Valen. Ya, dari Kak Valen. Oke. Oke. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Valen itu justru saya ingin melihat ya. Tadi kan sangat jelas ya. Inovasi seperti apa gitu ya. Karena dalam hal ini tidak ada, ini bukan sesuatu yang exact. Ya, bukan sesuatu yang eksakta, tapi menjadi pertanyaan yang sama. Kita semua menanyakan hal yang sama seperti itu. Bila mana membangun wisata herbal, inovasi apa sih, bagaimana sih? Pada saat kita bicara tentang inovasi, tentunya kita butuh perbandingan. Nah, pertanyaannya adalah lokasi mana atau tempat herbal wisata herbal mana yang kita jadikan perbandingan? Itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya dalam hal kita membuat sesuatu, saya tuh selalu begini, selama ini saya berada di dunia marketing, ya, dan utamanya saya pasti marketingnya pariwisata, ataupun kita dalam hal ini hospitality. Saya selalu melihat pada saat mau membuat produk baru, itu ada dua pertanyaan. Dua pertanyaannya adalah, apakah demand-nya sudah ada. Kalau demand-nya sudah ada, ya kan? Dan kemudian supply-nya pun sudah ada tapi masih langka, disitulah kita melakukan benchmarking. Perbandingan. Oke, yang dimiliki oleh tempat wisata 1 2 3 4. Apa yang kira-kira bagus untuk kita adopt atau kita twist dengan apa yang kita mampu kemampuan kita lebih daripada yang mereka lakukan dan kita add lagi value yang lain. Itu menjadi sesuatu yang inovatif dan jatuhnya dibilang kreatif gitu ya. Nah, pilihan kedua, pada saat saya mau menciptakan produk baru, selama ini yang saya lakukan, bila mana demand-nya tidak ada, then saya akan create. Itu namanya trendsetter. Kita mau nggak jadi trendsetter? Pada saat kita menjadi trendsetter, memang ada ketakutan. Ini diterima nggak ya yang saya ciptakan ini? Tapi kita harus berani, kalau nggak ada breakthrough. Kita harus berani menciptakan sesuatu yang menjadi akhirnya di-follow oleh orang lain. Kalau enggak, kita jadi follower terus. Tapi kalau kita berani jadi trendsetter, sebagai satu contoh ya, dulu itu Hotel Bintang 5 menghadirkan makanan pinggir jalan yang deso banget, itu kan dianggapnya enggak banget gitu loh. Tapi tempat saya bekerja, Dharma Wangsa Hotel, dari tahun 2000 sampai hari ini, orang tuh ngertinya apa? Nasi liwet. And they will pay ya, they are willing to pay hampir 300.000 loh hanya untuk satu porsi nasi liwet. Kadang-kadang kan pikirnya ridiculous banget ya. Dua tahun 2000 kami memutuskan membawa mbok-mbok yang ada di Solo sana tuh yang liwet ke Prabon itu loh. Itu kita bawa taruh di Hotel Bintang 5, dihadirkan dengan pincuk-pincuknya. Itu mungkin dianggapnya nyeleneh gitu loh. Tapi that's trendsetter. Akhirnya apa? Hotel-hotel lain pun akhirnya memfollow gitu loh. Ternyata bisa nih kuliner pinggir jalan yang deso banget, yang benar-benar dari istilahnya dari daerah sana masuk ke Hotel Bintang 5 dan diterima dengan baik dan bahkan mereka mau yang kalau di Solonya itu bayar cuma 30.000 seporsi, mereka bayar 300.000 loh di tempatku dan sampai hari ini termasuk yang paling populer menu itu. Nah, jadi sama halnya. Kita tadi bicara soal seperti apa, untuk membuat inovasi seperti apa, kita harus lihat dulu pembandingnya mana. Nah, seperti itu, Mas Deva. Baik, terima kasih dari Bu Eva. Untuk selanjutnya, pada Prof. Azril, mungkin boleh gimana tanggapan? Iya, terima kasih. Ini Valen, ini saya nggak tahu dia kenal saya nggak di Trisakti. Sayang nih pertanyaannya. Sayang gitu. Kalau tahu saya, itu semua mahasiswa saya, baik skripsi maupun tesis, wajib membuat satu paten baru. Contoh yang sederhana, barangkali cek saja, cookies itu kan dari mahasiswa STP Trisakti bersama saya. Saya bukan mahasiswa saja, tapi dengan dosennya juga. Membuat dari bambu. Saya nggak sebut namanya lah, barangkali ya. Coba cek. Ini mungkin mahasiswa baru, barangkali. Atau bukan pegawai ya, barangkali. Makanya pertanyaannya mungkin baru, barangkali. Bukan waktu di saya.
membuat cookies itu ya, bagaimana caranya Bapak? Katanya itu kan rebung. Sekarang gini, kalau bikin kue cookies dari apa? Tepung. Oke, kita buat tepung. Bagaimana caranya? Nggak tahu gimana caranya. Nah, mari kita parut. Ada santannya, kita jemur. Kan ada tepungnya. Atau kita tumbuk, kita jemur. Nah, itu jadi tepungnya. Nah, itu yang kita buat. Nah, akhirnya ada food technology. Nah, food technology itu saya ajarkan. Gimana sih how to make it? Baru kita membikinkan cookies-nya. Ada perbandingannya juga. Ya, oke, itu macam-macam. Dibuat tes dengan eksperimen. Kemudian bikin herbal welcome drink itu masih suatu Trisakti juga, gitu, sama-sama gitu apa, tapi di Bali kita melaunchingnya, ibu-ibu menteri juga segala macam itu juga dibuat juga dengan campuran yang bagaimana di lab juga eksperimen. Nah, ini yang saya sarankan Mas Yomari, kita mengadakan eksperimen. Pernah tidak mahasiswa itu membuat eksperimen? Nah, saya wajib. Nah, jadi untuk membuat itu spa. Nah, itu juga dari mana? Itu dia hasil produk semua herbal dari kopi itu kan dibuang ampasnya. Jangan kumpulin, saya bilang sama mahasiswa. Kumpulin buat apa? Bikin spa, saya bilang gitu. Wah, keren. Bikin batik nih seperti ini. Ini juga mahasiswa juga semua. Jadi bukan hanya saya bersama mahasiswa. Tapi saya enggak tahu apa sekarang itu apa begitu atau bagaimana ya, karena mungkin saya kesibukan saya di kementerian banyak sehingga saya agak jarang kembali ke Trisakti juga barangkali untuk ini, tapi tolong barangkali ini tuh menjadi karya tulis akhir itu wajib membuat paten. Nah, sekarang bisa nggak sekarang kita mahasiswa ini? Dosennya, ya terutama dosennya. Kalau dosennya nggak bisa bikin paten, ya nggak usah ngajar lah. Saya bilang, jadi harus dulu dosennya yang bikin paten, baru bisa. Jangan bikin, nah untuk di artikel di ilmiah, di Scopus, nah berdasarkan paten-paten itu baru bikin. Jadi baru mahasiswanya bisa ikut. Jadi harus dosen dulu yang bisa, ya baru bisa. Jadi saya sarannya itu apa? Membikin desa wisata dari nol. Di mana desa wisata Cibuntu, itu sampai di dunia juga diakui sampai nomor berapa, homestay nomor 2 untuk juara. Tapi Indonesia, kita buat tuh dari nol, artinya kita pilih desa wisata yang di bawah garis kemiskinan. Tapi kenapa sih milih yang susah-susah? Gini, kalau kita di bawah garis kemiskinan, nanti begitu dia naik di atas garis kemiskinan, kan kelihatan hasil kita, kan bangga. Sekarang dia plus itu, wisatawan banyak, kan bangga. Tadi yang dia miskin, sekarang gua enggak miskin lagi. Gimana caranya? Nah, campur tadi. Di sana ada sedekah bumi. Nah, kita buat, create. Itu di-create itu. Sedekah buminya udah enggak ada tuh, Bu Eva. Itu udah hilang dia. Kami create itu sedekah bumi, tapi mengkawinkan semua hasil-hasil produk mereka, itu kan herbal semua. Dari ubi. Ubinya kami sebut apa? Ubi Manohara. Kenapa sebabnya disebut ubi Manohara? Karena putihnya kayak Manohara, saya bilang. Jadi, itu Manohara. Ya, kayak gitu, Pak. Jadi, that is, kita create sesuatu, it is the best experience, that is a tourism. Nah, saya bilang ini salah nih, Vera. Kok, ini, harusnya gimana ke kondisi, wajibnya si dosennya, yang pertama sekali harus dosennya, baru bisa untuk mengembangkan ini. Kebetulan saya dunia pendidikan, tapi juga saya dunia industri. Saya di industri juga di PT Mitra Adi Perkasa itu yang punya Starbucks, Burger King, yang punya Mark Spencer, Zara, ada 150 brand, nah itu juga membantu juga di sana. Artinya apa? Pariwisata itu people industry. Industri apa? Industri orang, dia bilang itu. Bukan services. Orang bilang services. No, dia bilang itu. Bukan services, tapi orangnya. Karena turis itu kan orang, dia bilang itu. Gimana mengajak si para turis supaya mau datang kepada kita? That is. Bikinlah gula semanis mungkin. Dan semut akan datang di kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Azidul. Ternyata, Valen ini ternyata mahasiswa baru, Pak. Mahasiswa baru. Maaf kalau gitu, mahasiswa baru mungkin nggak ya, kenal saya ya. Jadi sorry, kalau gitu ada oke deh. Ya, mungkin, tanya sama senior-seniornya. Iya, Pak Azhari gitu. Baik, terima kasih, Prof. Gimana, Mas Dega, apakah sudah bisa koneksinya? Mungkin bisa menjawab, halo, Mas Dega. Halo. Iya. Yes, halo, sorry, halo. Tadi gimana boleh diulang pertanyaannya? Oke, baik. Jadi gimana Mas Tiga untuk inovasi dalam dunia herbal untuk kelanjutan herbal tourism dan apakah kolaborasi-kolaborasi yang memungkinkan terhadap herbal tourism dan jenisnya bakal kayak apa sih? Silakan Mas Tiga. Oke. Sebenarnya memang ini juga sebenarnya kita juga lakukan di Mustika Ratu ya. Jadi Mustika Ratu pun juga
punya banyak banget. Kita juga kerjasama dengan UMKM yang memang sebenarnya beberapa yang petani pun juga di beberapa daerah pun juga kita manfaatkan supaya memang kita bisa berkolaborasi nih gitu. Karena ya seperti yang kita tahu sekarang zamannya udah nggak bisa berkompetisi ya. Itu udah nggak zaman isolasier banget nih. Tapi kita memang lebih ke arah collaborations. Nah kolaborasi ini yang memang kita lakukan. Bahkan di Jamu sendiri pun juga kita bekerja sama dengan kalau misalnya kalian tahu ada namanya Kala. Kala itu lebih ke apa ya, tempat lebih ke food and beverage juga ya. Tapi memang dia lebih banyak untuk lounge bar gitu sih. Jadi jamunya kita itu dikolaborasikan dengan mereka untuk kita bisa dapetin untuk experience bahwa minum jamu itu sekarang itu bukan lagi yang harus seperti zaman dulu gitu kan, yang harus dengan bok-bok gendong gitu, tapi memang sekarang bisa dengan cara yang lebih elegan gitu kan. Jadi one step ahead atau one step next innovation gitu yang memang kita bisa jalankan, dan itu bareng dengan Kala. Itu sudah berjalan, dan juga ada beberapa kali juga kita memang kita pengen juga tetap bisa yang minuman-minuman yang seperti kayak nggak hanya cuma minuman tapi memang mesti dengan produk-produk personal care kita pun juga itu memang ada di dalamnya adalah herbal-herbalnya ini yang memang kita kolaborasikan. Jadi kolaborasi itu banyak macam sih dari aku sendiri, jadi dan dari tim Mustika Ratu tuh pengen semua. Yang terutama sih kalau yang dari kita adalah anak mudanya mulai deh aware lagi dengan yang namanya herbal yang memang ada di Indonesia untuk mereka bisa gunakan produk-produk itu localized yang nggak cuman bisa punya activate baik untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk lingkungan mereka juga, jadi untuk petani-petani mereka kita yang ada di Indonesia pun juga itu akan sangat memberikan efek yang baik gitu. Karena kalau kita bangga Indonesia, produk Indonesia, dari Indonesia dan diproduksi oleh produsen Indonesia, nantinya kita pun juga akan bisa bayangin seberapa bangganya ketika produk ini ada di luar negeri yang notabene mereka di sana kita berkompetisi dengan produk-produk yang internasional gitu. Ya memang ada beberapa produk yang kayak misalnya Indomie deh yang udah legend banget gitu ya. Kalau kalian mungkin ke luar negeri bahkan sampai kalau kuliah gitu di luar negeri mungkin nanti next-nya kalian pasti akan kangen tuh makan Indomie malam-malam gitu kan. Nah, kita pun juga pengen produk-produk ini tuh juga dari Mustika Ratu dan juga dari yang ada di lokal ini bisa dijadikan salah satu tempat atau buat kita anak-anak mudanya mulai bangga lagi deh dengan produk-produk lokal yang ada di Indonesia gitu sih. Baik, terima kasih Mas Tiga atas jawabannya. Nah, semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Baik, karena sayang sekali keterbatasan waktu, maka sesi sharing session saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Prof. Azril, Bu Eva, dan juga Mas Dega yang telah menjawab setiap pertanyaan dari para penanya dan memberikan jawaban terbaiknya. Tidak terasa, kita sudah di penghujung acara dengan sumber-sumber kita. Mungkin dari Prof. Azril, Bu Eva, dan Mas Dega bisa memberikan closing statement seperti harapan, pesan-pesan, ataupun motivasi. Silakan, saya persilakan kepada Prof. Azril dulu. Waktu dan jaringan dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya pendek saja. Small is not beautiful. Small is powerful. Thank you. Thank you, Prof. Azril. Semangat. Oke, boleh dilanjut ke Bu Eva? Silakan. Waktu dan jaringan persilakan. Oke, saya juga nggak mau terdengar suara saya. Masuk. Oke, saya juga nggak mau kalah sama Prof. Azril. Saya juga mau pendek aja. Passion is the key to success in hospitality industry. So, clear ya. Oke, keren banget Bu Eva. Terima kasih. Dan Mas Dega, terakhir silakan. Halo, Mas Dega. Baik, karena keterbatasan waktu juga mungkin Mas Dega mohon maaf sekali. Ya, masuk suaranya bisa? Mohon maaf, Mas Dega suaranya masih agak terputus.
Mohon maaf sekali lagi Mas Diga, mungkin karena keterbatasan jaringan bisa disampaikan lewat Zoom chat aja, nggak masalah. Agar teman-teman tetap bisa tahu nih, apa sih pesan yang pengen disampaikan sama Mas Diga. Yuk, mulai. Halo. Kalau dari aku sih, yuk mulai. Oke, kalau dari aku sih, yuk mulai produk-produk Indonesia. Jadikan tren Indonesia. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Terima kasih Mas Diga. Harus mulai dari produk Indonesia. Local pride. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih kepada para pembicara sudah memperkenankan waktunya untuk hadir dan sudah memaparkan banyak sekali insight-insight baru kepada teman-teman semua. Nggak terasa sudah hampir berakhir acara kita. Sebagai bentuk tanda terima kasih kepada Prof. Azril, Bu Eva, dan Mas Dega, maka kami selaku dari panitia akan memberikan sertifikat dan dilanjutkan dengan foto bersama. Boleh dari operator untuk dibantu sertifikatnya pertama kepada Prof. Azril dulu. Baik. Oke. Oke. Mohon diterima ya Prof. Azril ya sertifikatnya ya. Kita foto ya. Siap. Ya, terima kasih dan thank you for so much for the your hospitality and then kita bisa bekerja sama untuk the next collaboration. Thank you. Siap Prof. Azril. Terima kasih banyak. Sudah difoto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Lalu untuk sertifikat selanjutnya untuk Mas Diga, boleh operator dibantu? Oke, ini untuk Mas Diga. Oke, kalau memang berhalangan untuk on mic, nggak apa-apa, langsung aja kita screenshot ya dari dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih juga kepada Mas Diga. Lalu yang terakhir untuk Bu Eva. Nah, ini dia. Panitia keren semuanya. Bagus acaranya. Selamat ya, kalian sukses. Baik, mohon diterima Bu Eva. Kita foto dulu ya. Ya. Siap, dokumentasi 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih. Setelah setelah ini kepada teman-teman partisipan saya harap untuk tetap stay karena masih ada sesi game. Namun untuk para pembicara yang sudah berkenan hadir, terima kasih banyak sudah hadir dan memaparkan insight-insightnya. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk live tidak masalah karena acara selanjutnya akan saya berikan kepada MC. Terima kasih kepada para pembicara Prof. Azril, Bu Eva, dan terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Bu Eva, Pak. Iya Prof. Dengga. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya leave ya, thank you. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Davarel dan juga para narasumber. Wah, gimana nih pemaparan dari para narasumber kita? Insightful dan pastinya bermanfaat banget ya. Sesi tanya jawab dan sharing session juga nggak kalah seru nih. Tata banyak juga dari para partisipan yang tata penasaran dan tertarik banget sama herbal tourism ini. Nah, seperti tadi yang sudah disebut oleh Davarel pada sesi sebelumnya, kita akan memilih beberapa penanya beruntung untuk mendapatkan door prize pada siang hari ini nih. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung aja boleh untuk operator di share screen roulette spinnya. Nah, ini dia untuk pemenang pertama. Nah, ini dia pemenang kita yang pertama. Selamat kepada Ardi dari institusi UI. Mungkin boleh di-spin lagi untuk pemenang kedua. Nah, ini dia pemenang kedua kita. Selamat kepada Karina dari SMA Yadika. Dan untuk pemenang yang terakhir, boleh di-spin lagi. Baik.
Nah, ini dia pemenang kita yang terakhir. Selamat kepada Farah dari institusi UI. Selamat untuk ketiga pemenang kita pada hari ini. Bagi seluruh pemenang, dapat segera langsung mengirimkan private chat kepada panitia berisi nama dan nomor WA yang aktif ya untuk proses pengiriman door prize. Mungkin bisa di-chat langsung sekarang ke secara private kepada para panitia yang namanya menggunakan panitia di depannya ya. Terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, gak kerasa karena kita udah di ujung acara Tourism E-Talk Series pada hari ini. Saya mewakili seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Azril Azhari, Mas Dewangga Teguh, dan Ibu Eva Tobing, dan seluruh partisipan yang telah hadir karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada siang hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh media partner yang terlibat dalam acara ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Parista Indonesia atau HMPI, Generasi Pesona Indonesia atau GENPI Jawa Barat, dan juga GENPI Jakarta, Visit.id Jawa Barat, Fontripo, serta Event Kampus. Dan terakhir, untuk menutup acara kita pada siang hari ini, saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah antusias dalam mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga acara ini dapat memberikan banyak insight untuk teman-teman semua. Saya Vanessa, selaku MC pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih. Seluruh partisipan diperbolehkan meninggalkan Zoom meeting ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kelas B angkatan 2020 semua udah selesai ya kegiatan ini ya. Tinggal ujian terakhir minggu depan. Keren pokoknya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bu Dias. Sukses ya, selamat istirahat. Terima kasih Bu Dias. Terima kasih Bu Aulia. Seluruh partisipan sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang meeting Zoom ya. Terima kasih. Ada Kadio gak? Kadio. Sudah semuanya. Ini belum ada yang keluar semua sih. Untuk absen nanti biasa ya di grup saya kasihnya. Oke, thank you Kadio. Thank you ya. Ini untuk kelompok Tapan dan kelompok Tahir, terima kasih. Dan sukses semua ya. Saya jenis ya. Kadio. Terima kasih banyak Kadio. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you ya, teman-teman kelompok terakhir udah ngasih gue kesempatan jadi moderator. Gue live duluan ya. Semangat. Terima kasih banyak, Davarel. Udah ngerepotin. Sehat.